Cek, cek, halo, halo. Selamat malam. Apa kabar, teman-teman Facebook? Halo, udah masuk belum gua? Udah kan? Tes, tes, coba tes di komen kalau saya udah masuk. Halo, halo. Apa kabar? Selamat malam semua teman-teman. Selamat berbuka puasa yang puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Kali ini kita ketemu lagi bareng-bareng kita live Facebook sekarang. Saya bersama Hari Buana di Bincang Mancing atau Cacing ini. Hari Senin ini kesempatan kita bisa live dan mengundang lagi teman kita, konco kita. Udah pastinya nggak asing lagi pasti di dunia permancingan, di teman-teman juga pasti udah kenal semua. Coba udah masuk belum sih gua? Udah kan, harusnya kan ada komen nggak sih? Ada ya, aman ya. Oke, ya asik. Apa kabar? Duh, gua suka agak ribet nih ngeliatin kayak gini. Bentar. Oke. Komen. Ya, kita pasti sorry telat ya karena ada kesalahan-kesalahan teknis lah, biasa teknologi. Aduh, teknologi kan suka membingungkan kita kadang-kadang. Jadi, tapi gak apa-apa. Suasana udah mulai panas, kita juga di sini udah gak sabar buat live. Oke, saya panggil dulu partner in crime saya. Mr. Hari Buana, where are you, Mr. Hari Buana? Halo, tes-tes Hari. Halo. Oh, udah ada yang komen banyak. Oke, terima kasih sudah Halo, Iyo. Hadir. Halo, Hari Buana. Hey, gua lagi di mangrove nih, Ri. Licik, Ajit. Iya dong. Pasti kan. Apa kabar, Ri? Alhamdulillah. Minggu kemarin kita live-nya bareng sama Bunda Puji sama Pak Ahmadi ya, NA. Ahmadi. Seru banget sekarang. Kemarin obrolannya. Sekarang siapa, Ri? Sekarang ada siapa, Ri? Ini teman-teman udah gak sabar nih. Kita udah umumin dong. Kemarin. Udah ya. Dari kemarin, tadi siang juga kita udah announce bahwa tamu spesial kita kali ini adalah sosok yang sangat fenomenal. Oh, pastinya. Ya, karena itu sebenarnya ini tidak bisa dipungkiri, Ri. Ya. Ada sedikit cerita lucu, yuk. Gimana? Ya, tadi kan saya upload tuh foto yang tadi bareng bahwa kita bakal live sama sosok yang ini nih. Ya, sama ya, ya. Udah lihat lah. Di sini gue langsung telepon. Ya, kamu pulang nanti malam live, sekarang ke tukang cukur dulu, abisin kumis, cukur yang rapi. Kamu nanti live sama Om John Michael, gak boleh malu-maluin. Jangan malu-maluin ya katanya ya. Ya, tapi secara logika gue berpikir kayak gini yuk. Kenapa? Seganteng apapun gue, serapi gue apapun, gak bakal ngelewatin dia. Gak bisa. Udah kebuktian, Ri, sudah lah. Saya juga makanya gue mesti nulis apa ya, mesti ngomong apa ya. Tapi kalau gue pikir-pikir, iya sih. Gue gak dipikir-pikir, siapa coba yang di antara angler yang mau lebih ganteng dari Joe Michael, benar enggak? Ya. Akhirnya gue give up. Akhirnya tadinya udah mau jalan ke barber shop, ke tukang cukur, akhirnya enggak, percuma, berdiri coba apa adanya aja. Takut dibandingin malah jauh gitu. Nah, oh ya, yuk. Tapi kan sebenarnya ada juga yang bilang, Ri, oke, lu ganteng. Tapi kan di mata ikan kita semua sama. Memang iya sih sebenarnya kan. Soalnya kadang-kadang kita juga butuh, bukan ikan yang lihat kita. Yuk. Kita apa-apa. Butuh. Ya, itulah yang suka ikut-ikut sama Om Jo minta foto bareng gitu, yang gitu. Bener. Itu enggak udah apa ya istilahnya, udah teruji, Ri. Pas di lapangan gue juga di spot di lapangan mau masuk spot segala macam, wah rame emang dia tuh orangnya rame banget, dan dia tuh kayak apa ya, kayak magnet istilahnya. Gue kan yang cuma ngeliatin, oh ya, dan bukan itu, dan itu juga nggak dibuat-buat sebenarnya, itu udah jadi naluriah dia, emang itulah, udah
Sosok Bang Joe Michael apa adanya, Apa dia adanya. tidak Benar. mengurangi apapun, ya itulah sosok sosok Bang Joe gitu kan. Benar. Dan ini bakal kita bahas hari ini nih. Malam Ini ini ya. kita bahas, ya Nah, enggak? Kalau temanya kalau apa ya tadi yuk? Angler Flamboyan. Angler's Flamboyant. Itu bukan gua banget yuk. Gua yang ngasih, Kalau bisa. yang ngasih judul emang gua itu. Aduh, Oke. Ini gua kayaknya terlalu teman-teman putih juga nih. udah nggak sabar. Halo, terima kasih semuanya udah standby. Ada 57 orang yang nonton sekarang. Terima kasih udah standby. Dan waktunya kita mengundang Mr. Joe Michael tentunya, Yari ya. Oke. Oke. Lah, dia Wah, kebalik lagi aja. masih kebalik lagi. Dede Tifa, Aduh, bantuin Latifah, dong. tolongin bapakmu Dede ini. Tifa, nah. Tifah, Masih kembali. belum. Dede Tifa, tolong ini. Belum, belum. Balikin lagi. Masih kebalik. Aduh. Kok gitu Aduh, lagi? sayang. Aku gini. Halo Tuh. Dede Tifa. Halo. Gimana nih? Kok gini Tadi nih? bisa ya? Yang apa lock screen-nya? Wah, Aneh. yeah, bisa, aman, aman, aman sudah. Aman, oke Thank deh. you Tifa. Bang Jo, woi, apa kabar? Baik, baik. Asik, woi gila. Lihat nih, Ri, bener gak? Ganteng gak? Ganteng gak? Ya, sebenarnya gue males sebut ganteng karena sama-sama laki-laki, tapi ya itu harus diakuin, yuk. Iyalah. Flamboyan. Splatter bilang flamboyan katanya Tete. Bener gak? Tete, bener gak papanya flamboyan? Bener kan? Kedengeran gak? Yuk. Jadi bakal keren yuk, karena bakal ada sosok yang mungkin nanti muncul sedikit-sedikit dan itu gue ngefans banget sama dia. Pastinya. Ya, semoga Muncul bersedia itu. muncul dikit-dikit ya di live kita ini. Mau Ayo selagu salam dua buat lagu juga gini, gini. boleh, ya enggak? Nggak cakep, nasib, keren pilihan. Udah mulai nih statement pertama Udah nih. mulai. Statement Statement. pertama. Aduh, oke. Oh. Bagus, bagus. Oh iya yuk. Ini juga saya buat teman-teman yang nonton, tolong diperhatikan setiap statement Om Joe, Ya. setiap kata-kata Om Joe Michael, Bang Joe Michael, didengarin baik-baik. Karena Silahkan itu nanti, dikutip, dicamkan. karena itu nantinya bakal jadi pertanyaan dari kita selaku Ya. host Betul. yang bisa jawab dan jawabannya itu nanti dari ucapan-ucapan Om Bang Joe. Ya. Nah, jadi harus nyimak benar-benar dari kata-katanya Bang Joe Michael apa aja nanti kita jadiin bahan pertanyaan yang bisa jawab untuk di kali ini kita ada giveaway yo. Benar. Nah, kita ada giveaway. Jadi, nah, yang seperti gue bilang tadi, Ri, kalau misalnya kita dekat-dekat Bang Jo, jadi apa ya? Ada aura-aura dermawan. Benar nggak? Itu banget. Itu aura positif loh. Dan untuk teman-teman semua, saya umumkan ada voucher. Aura kasih. Pulsa. Ada voucher pulsa 1 juta rupiah dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan dari siapa itu pulsanya. Tapi alhamdulillah di live Zoom ini ada bagi-bagi voucher senilai 100 ribu untuk 10 orang ya, Ria? 10 orang, 10 orang ya. 10 orang, oke. Okay. Dan satu lagi yuk. Ada 5 orang juga yang mungkin beruntung juga bakal dapatin satu produk dari Duraking terbaru yuk. Beda orang ini ya, beda beda ini beda ya. Orang. Beda orang, beda orang. Jaringan gue jelek tadi produk dari mana? Durek. Tuh kan mulai kan. Aduh. Aduh, enggak apa-apa nih kita ngomong di apa ada Teteh bebas, Teteh Rita. Bebas. Teteh Rita enggak apa-apa ya kita ngomongnya sesama cowok ini ya. Aman. Aman. Aduh, Teteh memang juara idola Teteh. Ada 5 pieces yuk, long sport pants nanti yang buat kita bagikan dan sekaligus santai, juga santai. Nanti kita bakal kirim buat Bang Jo sekeluarga, tinggal kita minta ukurannya aja semua. Yeah. Yes, oke. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Bang Jo semua sehat-sehat juga sehat kan. Semua ya itu yang penting lah untuk kondisi saat ini semuanya yang penting sehat dulu. Ya, ya. Benar-benar. Yang lain bisa nyusul dikerjakan nanti. Betul. Aman, aman. Yang penting benar banget.
bisa sehat semua dulu ya. Iya dong, harus itu. Oke. Bang Jo, udah ada 70 orang nih yang standby. Kayaknya udah nggak sabar nih. Buat. Hah? Udah lewat 80. Udah lewat 80, woi. Lewat 80. Oke. Udah nggak sabar nih kayaknya pengen ngobrol-ngobrol. Oke. Okay. Ya. Ini okay. Gue bacain lagi. Kutipan gue yang sebelumnya. Mengapa saya berani menyebut beliau sebagai angler flamboyan? Karena memang Joe Michael selalu berada di tengah-tengah hati orang-orang yang dia temui. Memikat kaum hawa? Mungkin. Atau begitu juga teman-teman orang atau teman-teman angler di sekelilingnya. Dengan segala macam gurauannya. Dan di kalangan pemancing mungkin belum ada yang menandingi kegantengan Joe Michael. Setuju nggak? Ah, ngawur. Sayangnya gue harus setuju. Sayangnya gue harus setuju. Setuju lah. Apakah memang benar demikian? Mari kita simak di obrolan malam ini. Pokoknya okay. Kita bongkar habis. Bongkar habis. Tagline-nya, menjadi laki-laki versi Joe Michael. Oh my setuju nggak? Setuju banget. Menjadi angler laki-laki versi Joe Michael. Oke? Oke. Bang Jo. Oke. Bang Jo kan dulu berburu juga segala macam. Terus kenapa kok bisa akhirnya mancing? Dari awal dulu. Oke. Jadi ceritanya sebenarnya kalau mancing tuh gue dari kecil yo. Karena kan gue tinggal di Priuk dulu. Di Priuk. Kebetulan belakang rumah gue itu empang. Jadi gue ya memang dari kecil udah mancing. Cuma biasalah mancing-mancing ikan mujair, ikan-ikan lundu, seperti itulah. Gue kan lahir besar. Masa-masa kecil ya itu ya? Ya masa kecil. Habis itu ya ini udah hilang. Nah sebenarnya itu gue mulai lagi tertarik mancing ketika ada satu tayangan di TV nasional. Ya tiba-tiba mancing itu kok berubah seperti yang gue tahu. Oke. Okay. Bisa pakai kayu, pakai besi, itu gue masih sampai ini bener nggak gitu ya kan? Ya. Yeah. Nah, jadi ceritanya begitu. Akhirnya ya, gue coba mendalami dan merasa ada satu keasikan. Cuma kan karena pada saat itu gue terbatas informasi harus mancing di mana dan sebagainya. Jadi okay. Ya, akhirnya gue join untuk mancing. Dan sebenarnya, yo asal tahu, gue ini punya fobia. Apa tuh? Gue nggak bisa difoto, gue nggak punya foto, apalagi bikin video. Foto aja gue bisa berak, bisa kencing gue di celana kalau foto di foto. Makanya gue nggak foto, nggak punya foto kencing. Bohong banget, gue nggak percaya banget. Gitu. Gak percaya, nah, karena semua fotonya, posenya itu buset, maco-maco semua. Sekarang sadar kamera banget, sadar kamera banget. Nah, ya, nah, ini bohong. Gak mungkin. Ini kamera. Bohong banget. Gue pernah lihat dulu, gue makanya tapi gue nggak bisa nemu filenya. Bang Jo dulu adalah cover boy. Nggak ada kan juga. Di majalah nggak ada. Gua pernah lihat juga, gue pernah lihat juga ya kan, majalah Trubus. Yo tapi gimana kamu korek Om Jo, saya searching foto yang tadi kali aja ya. Di Google. Oke. Bang Jo berarti jadi, langsung aja. Oke okay, jadi okay. Akhirnya gimana, ya gue tertarik dengan kemajuan dunia mancing lah. Ya. Terutama teknik-teknik dan umpannya itu yo, karena kan dulu gue berpikir gue mancing ya pakai cacing, pakai itu berapa cumi, tahun pakai... lalu Bang Jo, berapa tahun lalu? Wah itu mungkin 17 tahun lalu. 17 tahun lalu ya, belum mengenal ya. Sport fishing ya? Iya belum kenal sama sekali. Wah kita mas, nah kebetulan pada saat itu gue ada kerjaan di Papua sehingga gue ya. Mancing. Ketika gue di Papua gue mancing, terus gue lihat tayangan ini terus kok pakai besi, terus pakai. Gue sih nggak mengklaimnya yo ya, tapi ya. Mungkin gue yang pertama popping di Sorong Raja Empat pada saat itu, karena dulu. Iya, dan itu ada sahabat gue banget di sana, udah kayak adik gue sendiri. Jadi kita itu sehari mancing itu ya kita mana tahu catch and release lah pada saat itu orang ya, ya, mancingnya ya, ya. Aja udah heboh kayak gitu. Jadi panen aja pokoknya pasti ya. 60 ekor GT, 100 ekor tenggiri gitu. 60 ekor topping lagi, ya, topping. Nah, iya. Rasanya gimana tuh lu Bang Jo? Sampai wah, sayang sih ini bulan puasa jadi gua enggak bisa terlalu vulgar ya kan ngomongnya kan. Ya aduh. Pokoknya kira-kira seperti itulah waktu lihat
pop-up dihajar gitu, itu ada rasa bergelora, ada rasa adrenalin kita naik, pokoknya yang menggebu-gebu. Okay. Apalagi ketika ikan bisa mutusin atau matain kita punya joran, itu menurut gila, gua ya, itu gila banget. Ya. Jadi, okay, Bang Jo. Gimana? Gua cuma mau bilang, hobi ya. Banyak, tapi menurut gua mancing itu salah satu hobi yang sangat fair. Kenapa fair? Karena ikan buruannya masih punya kesempatan untuk melepaskan diri, bahkan merusak alat kita. Nggak langsung ya. KO istilahnya gitu ya. Iya. Kalau nembak kan bisa langsung KO gitu kan. Iya, seperti itulah kira-kira. Jadi ya. Seru lah kalau menurut saya. Fair ya berarti ya. Fair. Ikan punya kesempatan untuk menang. Iya. Betul. Oke. Setuju, gua setuju. Bahkan piranti yang mereka apapun bisa dipatahkan. Ya. Oke, berarti langsung aja Bang Jo. Bang Jo langsung abis itu jadi host. Hostess. Kalau di Bandung ada perkedel hostess. Nah, itulah yang terkaitnya. Satu, gue fobia kamera. Kedua, gue berpikir gini. Ketika gue ditawarkan jadi host, gue pada saat itu berpikirnya seperti ini. Kalau gue nggak ambil, toh gue juga mancing. Gue keluar biaya sendiri. Oke. Okay. Gue harus explore. Oke. Okay. Dan juga gue nggak dapat foto, videonya nggak punya kenang-kenangan. Oke. Okay. Sesimpel itu. Jadi pembuktian bahwa gue bisa ngomong sendiri di kamera dan gue dapat foto-foto. Kedua, ya gue bisa tahu. Jadi pas mau disuruh tuh gagap, tetap gagap, nggak gagap. Gagap banget. Gagap dan gue belajar. Jadi gue belajar ya. Di kamar ada kaca, kadang-kadang gue taruh kamera. Hey, sedap. Gue ngomong sendiri. Dulu gimana sih? Coba waktu pas anjir gue mesti jadi host nih. Dulu gimana, Bang Jo? Latihannya. Latihannya ya. Latihan di kacanya gimana dulu? Ya ngomong aja. Karena kan gini, karena untungnya. Okay. Karena untungnya jadi hostnya pada saat itu, gue memang gak harus acting kan. Ya. Satu, memang gue hobi mancing. Kedua, gue memang personalitinya seperti ini, sama seperti waktu gue nge-host. Jadi jadi gak susah-susah banget sebenarnya, yo. Ternyata ya? Enggak. Kecuali disuruh acting ya. Kalau disuruh acting atau ngafalin, ya mungkin kita pasti berat lah. Kenapa Trans 7 dulu bisa memilih Bang Jo? Kenapa ada, udah Jo Michael deh suruh ini gitu. Kenapa mereka ada pikiran kayak gitu? Kalau itu gue gak cari tahu. Karena dibanding angler yang lain dia ganteng, Jo. Udahlah kita terima kenyataan itu aja lah. Udah kita pasrah aja, kenyataan itu gak bisa dipungkiri, Jo. Oke, berarti. Tapi ini jadi satu perdebatan pada saat itu. Hmm. Karena di TV itu kan ada syarat, yo kan tahu lah orang media. Ya, ya. Dan syaratnya itu kebanyakan memang female yang nonton, yo. Nah, lo bener kan? Bener kan? Diakui. Itu memang diakui. Iya kan? Tetapi kan harusnya begini, yo. Kalau memang itu karena hanya tampang kok, harusnya kan masih ada My Trip Adventure yang badannya six pack. Iya. Keren-keren, ya kan? Gitu loh. Jadi gue rasa sebenarnya bukan hanya dari tampang. Ya. Mungkin karena ada kerinduan orang nonton melihat kampung halamannya. Karena kan gue bukan cuma mancing, yo. Gue ngelibatin budaya, kearifan lokal. Betul, bahkan gue sajikan kulinernya dari kampung masing-masing, yo. Ya. Nah, terus pada pas sudah jadi host, itu udah menguasai teknik mancing semuanya? Enggak juga. Bahkan gue sampai sekarang ke noting ngikat itu gue nggak bisa. Bukan nggak bisa, gue males. Dan gue nggak pernah ngerawat. Parah. Sampai sekarang, not FG note atau apa? Masih belum. Nah, ketika sembarang bisa lah. Bisa lah. Yang penting pokoknya kan sebenarnya di mancing itu kan gua enggak bilang teknik enggak perlu lah. Pasti perlu biar gimana pun. Tapi tetap ujung-ujungnya hoki, yo. Makanya mancing enggak bisa dianggap jadi olahraga. Tapi bener loh, Ri. Dulu ya gua jadi share lagi cerita pas kita pernah ada trip bareng, ya. Nyari black bass. Jadi kita dari awal udah janjian. Siapa dapat black bass nih di spot itu di Halmahera dulu ya, Bang ya? Iya. Anjir, gua. Oke, Bang Jo depan deh, Bang Jo depan. Oke. Gua belakang. Anjir, udah cashnya udah kanan kiri. Duck strike gua di situ. Strike, just. Kerapuri gede. Bang Jo ngelempar ke situ, dek, black bass, Ri. Sialan, menang dia, sialan. Di spot lain juga, ganteng, di titik gua itu. Beruntung juga, berarti. Bener, ya, dia bilang hoki itu ya, bener. Iya, karena ada faktor keberuntungan, mancing belum bisa dimasukkan ke arena olahraga. Oke.
Tapi kalau untuk hiburan masuk. Tapi kalau sekarang spot fishing ya namanya teknik, teknik mengek ya harus dikuasai. Karena apa? Karena kan faktor resikonya ada kalau nggak pelajarin tekniknya yo. Bahaya teman-teman sekitarnya, okay. Membahayakan diri sendiri. Ya. Berarti jadi host juga kodrat sebenarnya itu ya? Enggak juga sih. Ya, pokoknya gini deh. Setiap kesempatan buat semua orang kan pasti ada. Tinggal kita mau meraihnya apa enggak. Tinggal kita punya keberanian enggak untuk melakukannya. Sama aja sih sebenarnya. Sekarang sebenarnya gini loh, yo. TV itu sebenarnya udah tinggal, gue rasa enggak sampai 20%. Semua orang udah bisa jadi host. Seperti kayak bener. Kita sekarang acara, bahkan bener. Punya Instagram, setuju. Punya channel YouTube, ya. Apakah mereka enggak host? Setuju. Mereka host semuanya. Betul banget. Kenapa terpaku sama namanya TV nasional? Why? Bahkan kenapa? Kadang-kadang yang jadi host ya. Sama YouTuber, nggak ada apa-apanya. Dari segi finansial, dari segi pengalaman, dan sebagainya. Semua salah bisa bikin ada. Panggung sendiri-sendiri nah, sekarang ya? Bisa. Tinggal ada kesempatan, ada kemauan. Walau-walam. Pasti okay. Bisa. Seru, seru, seru. Yuk, gue ada bocoran sebenarnya yuk. Ini kalau tadi kan lu sempat cerita bagaimana Bang Jo sama Black Bass itu kayak beruntung banget gitu. Gua pernah dengar satu cerita dari temen gua. Jadi ternyata ini berkat Latifa gitu. Berkat Latifa. Berkat Latifa gitu. Jadi kameramennya pendampingnya Bang Jo waktu itu pernah kerja bareng sama gua. Oke. Okay. Ya, kita bikin liputan-liputan bareng ya. Mm-hmm. Terus dia cerita gitu. Ternyata lur andalan Bang Jo buat dapat Black Bass itu yang milih Latifa. Yuk. Tahu gua. Yang kartun itu ya? Iya. Angry Bird. Angry Bird. Angry Bird. Angry Bird. Bener gak Bang Jo? Iya, bener gak Bang Jo itu? Iya, Angry Bird. Nah, itu mematahkan itu. Mitos juga loh. Bener gak? Maksudnya lur lucu strike juga gitu. Iya kan? Jadi banyak orang berpikir bentuk lur, warna lur itu pasti untuk satu target ikan lebih ini. Sebenarnya enggak, lur dibikin bagus dan sebagainya itu untuk pemancingnya mau beli, bukan ikannya. Laper mata pemancing ya? Laper mata. Laper mata. Bisnis kan namanya juga ya. Oke, oke. Jadi apa, tapi itu ya, apa... Latifa memang dijadiin maskot istilahnya sama Bang Jo ya atau pembawa hoki ya, benar nggak itu? Jadi gini, kebetulan kan gue anak cuma satu memang Latifa dan pada saat itu kan gue sering melalang buana lah dari kerjaan dari hobi. Jadi ketika Latifa ada ya gue merasa dia mengisi kehidupan gue di sisi yang gue nggak dapatkan sehingga ketika Latifa mulai besar ya gue libatkan. Termasuk di hobi dan semuanya lah, yuk. Ya, 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 ya. Cuma karena dia perempuan, anak satu-satunya, jadi mungkin ada sisi-sisi yang dibatasi oleh maminya. Kalau enggak mah, mungkin udah gobok Papua tuh mancing. Terima, izinin nah, dong. Hah? Ya, kayak minta izin aja. Nih, sini. Apa? Ada yang manggil nih. Coba. Babaturan. Bandung Group. Satu, Rio. Satu, Bang Hari. Nah. Halo, Tete Rita. Aduh. Halo, Tete Rita. Kita udah 2 bulan ini. Di sini. Bentar lagi Latifa punya adik. Amin. Amin. Kita ngomong di sini 2 bulan. Gua tahu pasti kerja terus tiap malam nih. Itu. Tapi Tete, dari semua gua melakukan dunia mancing apa ya Teh Rita salah satu pendukungnya. Asik. Jadi gua memang disupport juga setiap mau mancing kemana selalu karena memang dia seneng gua ada kegiatan seperti itu daripada kalau di Jakarta kan nggak jelas nanti mancingnya di dunia nah, malam mungkinnya. Aku mau tahu itu. Mending okay, mending main sama ikan. Oh gimana? Kita ini segmen ini kita jedain dulu dengan satu pertanyaan buat teman-teman jawab. Oke. Okay. Buat teman-teman jawab di komen dan komen tergokilnya nanti kita beberapa komen tergokil kita pilih buat yang berhak dapat pulsa. Pertanyaannya yeah. Sederhana. Menurut teman-teman lebih terkenal Joe Michael atau Rita Effendi? Dan kenapa alasannya? Jawabannya harus dengan alasannya. Silakan
jawab di komen jawaban terkeren dan tergokil dapat hadiah dari kita. Pertanyaan siapa pertama itu ya, Ria. Pertanyaan pertama ya. Lebih terkenal mana? Atau lebih ngefans ke Bang Jo? Atau lebih ngefans ke Teteh Rita? Dan apa alasannya? Kalau ngefans ke Teteh Rita, double. Jadi yang komen atau jawabannya keren, itu dapat hadiah. Lanjut, Jo. Oke. Bang Jo, barusan ngomong. Daripada main di Jakarta, hiburan malam atau itu, mending main sama ikan di hutan. Iya. Dan satu ini ya, satu prinsip gua memang. Kalau bukan karena dunia mancing, hobi gua mancing, belum tentu gua ke satu daerah. Misalnya kayak, anggaplah Pulau Komodo. Padahal orang Eropa itu mungkin nabung sekian lama untuk ke Komodo. Gua gak akan pernah pergi. Tapi karena mancing, gua sampai ke sana lu ya. Kirain gua bakal ngomong, kalau misalnya gua gak mancing, gua pasti bakal pergi ke karaoke. Atau mungkin itu jawaban sebenarnya, yuk. Jawaban yang tidak terungkap. Ayo Bang Jo, jujur aja lah. Jujur aja. Ya diam ya. Kok diam sih? Tapi gua senang di dunia mancing begitu pesat, persaudaraannya juga bagus. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan lah. Harusnya lebih maju lagi. Cuma ya memang semakin banyak pemancing, semakin banyak komunitas, ya semakin pertumbuhan perkembangan daerah-daerah yang kita kunjungi tambah padat, ya pasti makin berkurang ya tempat mancingnya, itu pasti. Oke. Okay. Itu aja sebenarnya, asik diikutin dunia mancing ini. Bang, di rumah ada bir nggak sih? Ada. Kayaknya bakal lebih lepas kalau ngebir deh. Mikir nih. Tapi disuruh ngebir supaya ngomongnya lebih ngotor. Nih, ini terlalu baik nih. Bang Jo nih, berubah nih kayaknya. Sebenarnya bukan masalah birnya, masalahnya ini bulan Ramadan. Oh iya. Iya, ntar kalau gue ngomongin terlalu... Kan bisa mandi wajib ntar. Bisa mandi wajib. Oke, Bang Jo. Gini, menjadi host mancing kan menyita waktu dan pekerjaan banget ya. Iya kan? Terus kita lihat juga kalau misalnya di foto-foto segala macam, Bang Jo juga bisnisnya banyak kan? Enggak lah. Ya kan? Ya maksudnya Bang Jo seorang bisnismen. Ya. Sebenarnya menjadi host dulu kan sempat berapa tahun. Nah, itu mengganggu pekerjaan nggak sih sebenarnya gitu? Dan mana sebenarnya yang lebih prioritas? Prioritas karena... harus kerjaan dong. Karena jujur dari host kan nggak... Lu juga gak pernah jadi host, dapat bisa gak ngidupin? Beli-beli aja gak cukup hasilnya. Oke. Iya kan, kecuali... Iya, dibayarnya 3 bulan ke depan lagi. Apalah yang lain. Tapi yang gue alami sih memang ya harus kerjaan diutamakan. Oke. Okay. Kerjaan diutamakan. Karena kalau hobi yang diutamakan dan hobi itu tidak menghasilkan, itu sama aja bunuh diri. Benar. Sempat terbengkalai gak sih sebenarnya dulu kerjaan? Kan kenapa? Sempat terbengkalai nggak dulu pekerjaan? Kalau misalnya, okay lah. Bang Jo juga kan mungkin bisnisnya nggak kecil-kecilan, bener nggak? Yo, ini kan gue pakai HP gue, tadi gue beli kuota. Ini kalau mau habis gimana? Gue post dulu. Itu kan HP kedua, yo, bukan yang ini. Kalau nggak minta itu. Wi-Fi dong, ya. Wi-Fi. Wi-Fi, gue minta sama ini. Atau ikutan kuis aja ntar biar gue kasih kuota. Tadi masalahnya ada ini. Padahal gue beli... Gue barusan beli 10 M GB lu, kok habis ya? Di tethering dulu, kalau nggak di tethering. Minta wifi udah mau habis, gimana? Nih kebanyakan handphone sih, begini. Kayaknya lampu gue matiin, gue lebih enak ya, nggak terlalu over cahayanya ya. Hah? Lu balik lampu ke asal dong. Iya, nggak apa-apalah. Enggak, udah enggak kok. Yo, gimana nyambunginnya? Hah? Kita baca-bacain dulu ya kalau gini. Ah, baca-bacain komen dulu lah, boleh. Baca-bacain dulu yang dijawab tadi udah banyak, yo. Oke. Ya gimana cara monitornya? Ini angka kemana nih? Oh, ke sini mana? Nah, sambil kita bacain dulu, yo. Ya. Ini keren-keren banget nih ya. Tadi dan langsung banyak yang jawab ini. Gimana?
ada ya, gue nggak mungkin baca semua karena ini udah puluhan komen yo. Jadi gue baca yang keren, paling menurut gue keren aja ya. Oke. Ada dari Teguh Putra. Jelas Bang Jo Michael dong, karena ganteng dan keren, bingit. Hidup Bang Jo, katanya. Wah, Putra, yo. Penjilat banget itu sih. Ya. Terus, bener gak jujur ya tuh? Terus di bawahnya ada Anastasius Agung. Ya. Lebih terkenal Teh Rita dong. Teh Rita lebih gokil dari abang gua Jo Michael, katanya. Ada lagi. Ada lagi yang keren ini. Ada mana tadi? Lebih ngefans ke Tante Rita karena gue berharap dapat istri yang mendukung hobi suami. Ya, itu juga okay. Ada, Jo. Nah, ini ada yang keren, Jo. Dari Hermawan Epeps. Epeps apalah, Hermawan Epeps apa gitu. Teh Rita, Bang. Lebih terkenal Teh Rita. Karena kalau Teh Rita, mak gue juga kenal. Kalau Bang Jo, cuma gue yang kenal. Ini keren. Ini keren. Keren itu. Bisa langsung dipilih nggak? Boleh deh. Langsung aja, biar jadi nanti kita ada pertanyaan yang lain. Ya, Hermawan Epeps. Kita pilih, cari dua lagi aja yuk. Cari dua lagi aja. Boleh, boleh. Buat silakan. Di pertanyaan ini. Yang barusan, dua lagi ya. Oke, kita cari dua. Lebih terkenal Teh Rita karena Teh Rita dikenal semua kalangan dari anak-anak sampai kakek nenek kenal. Kalau Om Jo dikenal hanya di kalangan pemancing dan mama tidak semua suka dengan pemancing. Mainstream, cari yang lain. Bang Jo, di-share dong video kita di timeline Bang Jo di Facebook. Udah belum? Bagaimana caranya? Gua enggak ngerti. ke timeline saya dulu. Okay, gue, page saya habis itu ya. Share video. Oh, ini terus gimana gue share? Gue share nih. Ya, share di timeline-nya Bang Jo. Di ada udah ada story. Di, satu lagi mungkin yang cocok jadi juara ini dari Udung Angler Liar. Gimana ya? Ngefans ke Om Jo Michael, alasannya gua paling suka pas dia bilang ini baru keren. Nah, sekarang kayaknya kita minta Om Jo waktu itu ngomongnya gimana sih? Ini baru keren gaya waktu itu seperti apa sih? Ada yang request loh, Om fans ini. Big fan dari Om Jo. Apa tuh? Ya, dia bilangnya gini Om Jo. Jadi dia nge-fans. Udah nge-share ya itu. Udah ya. Oke, udah. Ya. Dia nge-fans ke Bang Jo Michael. Karena dia paling suka pas Bang Jo itu bilang pas dulu di acara TV ini baru keren gitu ya. Jadi pas okay. Dia itu momen yang dia paling suka. Emang kayak gimana sih? Saya agak lupa tuh. Agak lama juga. Gimana sih? Gayanya pas bilang ini baru keren tadi itu. One fishing, ini baru keren. Sedap. Kayak personil Trio Libel barusan bagus. Lu tau gak? Apaan? Pertanyaan yang tadi. Gue bener-bener nikmati pembelajaran dari gue nge-host. Lu tau gak? Apaan? Gue nih maki-maki lu sama produser gue karena lu ngomongnya salah-salah. Bapak gue aja gak pernah marahin gue, cuy. Anjingnya. Tapi itulah kalau menurut gue pengalaman dan itu bagus buat diri kita sendiri. Itu keren kalau menurut gue. Itu pengalaman ini. Ini harus saya yang ngomong. Kebetulan kan ini dua-duanya pernah jadi host acara mancing petualangan. Tadi Bang Jo cerita bahwa sempat dimaki-maki produser. Yo, lo pernah enggak dimaki-maki produser lu, Yo? Enggak, dia yang gua maki-maki. Serius. Okay. Enggak lah, tapi jadi mikir nih. Ada kalau misalnya pas kita udah di lapangan itu hitungannya kan cepet banget, keputusan harus cepet, dan ketika kita memutuskan sesuatu itu kan pasti terjadi perdebatan dan itu memang seru banget. Oke deh, berarti untuk pertanyaan yang tadi kita close yuk. Kita udah ada nih satu tadi udah dapat juaranya dua nih. Teh Rita dong, karena Teh Rita kan orang Pangandaran, bener ya.
Iya. Benar ya? Serius? Nah, itu ada yang jawab. Orang Pangandaran. Saudaranya itu, Mak. Siapa namanya? Terita okay. Dong, karena Terita orang Pangandaran. Tapi saudara Mami. Oke. Okay. Nah, namanya siapa? Siapa namanya Ibu Susi? Oh, tetangga nama Ibu Susi? Iya. Asik. Oke, jadi pemenang untuk pertanyaan tadi. Udah ada nih pemenang buat sekarang? Ya, udah. Yang pertama tadi Hermawan Epeps, karena komennya keren. Dia milih Teh Rita, karena emaknya juga, ibunya Mang Eep, atau Hermawan Eep tadi itu, kenal juga sama Teh Rita. Mah. Jadi ini keren banget, gitu kan. Yang kedua adalah Om Udung Angler Liar tadi. Karena komennya dia cerita, dia yang suka banget pas Om Jo bilang ini baru keren. Oke, nah, berarti udah ada berapa? Dua pemenang, Ri? Dua menang. Dan satu pemenang lagi yang bilang Pangandaran. Kalau digabung sama Rio, jadinya ini baru liar. Bukan, ini baru liar. Yang tadi bisa tahu Teteh Rita dari Pangandaran, siapa yuk? Kita jadikan juara aja. Enggak, ini mau langsung berapa orang nih juara? Tiga orang dulu aja. Tiga orang tiga dulu orang, aja. Oke. Jadi kita kelas pertanyaan yang baru satu dapat siapa tiga tadi? Hermawan Epeps. Aduh, sahat tadinya. Ya, mungkin nanti. Udung Angler Liar. Sama satu lagi yang tadi, saya nggak bisa detek yang bilang Pangandaran itu yuk. Siapa ya? Oh ini, Zoom. Zoom ya? ZUM. Nah, buat yang pemenang tadi berapa ada tiga orang ya? Ya, PM ke saya. Nomor handphone sama alamat PM ke saya ke Hari Buana. Jelek jaringannya. Terus yang transfer lu? Lu, ntar gue share ke lu, gue bantuin datanya gue rapiin. Enggak, mendingan gue transfer aja ke lu, jadi lu yang transferin. Enggak, gue bantu datanya aja nanti. Jadi buat yang tadi, Hermawan Epeps, Udung Angler Liar, sama satu lagi siapa tadi? Zoom ya? Nah itu Z-U-M. Bisa PM ke akun Facebook saya, nomor telepon, dan ya perkenalkan diri aja saya yang tadi ini gitu. Oke. Okay. Nah nanti Iyo yang kirim pulsa aja. Yuk, lanjut lagi yuk. Buat teman-teman, kenapa tiba-tiba ini ada hadiah berbentuk uang untuk pulsa, itu saya dapat titipan, itu katanya jangan disebutkan namanya. Itu dari hamba Allah. Tapi pasti sebenarnya teman-teman juga tahu itu tahu dari siapa. Benar nggak? Enggak. Karena ketika kita deket-deket sama Bang Jo, hawa dermawan kita keluar. Benar nggak? Dan kenapa kita sebut Bang Jo sebagai flamboyan? Karena itu dia mah sama temen baik, benar. Rasa banget yuk, gua kalau di Jakarta sering ditraktir ngebir. Iya dong. Udah ngebir nih kayaknya. Oke, asik. Tapi mukanya belum merah. Lagi lanjut. Ada pertanyaan nggak? Nah kita juga buka pertanyaan buat teman-teman. Nah, sok ada yang mau nanya apa ke Bang Jo, silahkan di ruang komen. Yang akan kita bacakan pertanyaan yang keren tentunya. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang mainstream dong. Yang kita tanya ini adalah ikon angler terganteng se-Indonesia. Jadi pertanyaannya harus keren. Bang Jo. Kalau ulang-ulang itu namanya lu ngeledek. Bukan geledek, Bang. Sadar diri. Itu karunia, Bang Jo. Udahlah. Itu penghargaan dari kita. Iya enggak, Mas Ganteng? Cetiu. Padahal iya yang lebih flamboyan tuh. Lah, dari mana? Kagak ada. Dari Bandung. Bang Jo. Oi. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya dilihat gitu kan, Bang Jo, ya punten. Bang Jo bukan dari, Bang Jo juga sebenarnya orang berada istilahnya gitu ya. Boleh saya sebut kayak gitu. Berarti kan, apa ya istilahnya, kalau misalnya kita mancing kan, kalau mau mancing ke sana ke sini itu kan perlu duit ya enggak. Wah, si Bang Jo mau mancing banyak duitnya istilahnya mah gitu kan, ada yang beranggapan seperti itu mungkin. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, Bang Jo juga pernah cerita ke saya, gua mungkin pendapatan banyak tapi pengeluaran gua juga banyak, bener nggak Bang Jo? Istilahnya ya, kayak gitu. Ya kan pasti itu udah yin and yang lah, udah harfiah banget lah. Nah,
Bang Jo bisa ceritain nggak sebagai laki-laki mancing yang dihobi yang ditunjang oleh penghasilan? Karena itu kan masalah semua pemancing. Pengen mancing tapi duit kagak cukup segala macam. Gimana Bang Jo? Bukan hanya di dunia mancing, saya ngelihat memang dengan dunia yang berubah era digital, semua hobi itu jadi lebih beresiko untuk di bidang keuangan. Karena sekarang kan semua hobi diposting. Jadi tanpa kita sadari, ada rasa satu kebanggaan dari hobi kita. Nah, ketika hobi itu dibikin jadi satu kebanggaan, disitulah kenikmatannya satu berkurang, kedua kosnya pasti lebih tinggi nantinya. Hmm. Itu satu dulu yang kita harus pikirkan. Sepakat. Nah, tetapi kan gini, di hobi ini juga kan tidak sedikit yang menghasilkan. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, setiap ke daerah ketika saya masuk ke satu tempat yang memang belum banyak pemancing datang, dan di situ ada pemancing lokal, saya selalu bertukar pikiran, kenapa kalian nggak bikinkan tempat ini jadi fishing operator gitu loh. Karena orang Indonesia, dia kadang-kadang ya, lokasinya bagus, dia nggak mau profesionalin. Jadi orang datang cuma ya, bahkan orang dari luar nggak datang pun dia untuk, ya saya bilang itu tadi, untuk diposting-posting. Padahal kan sayang, ini bisa menghasilkan. Tidak sedikit kan dari teman-teman kita sekarang menghasilkan. Bahkan bukan di arena mancingnya, tapi di peralatannya. Contohnya Duraking. Ada beberapa lagi teman-teman yang saya lihat produk Indonesia mulai. Kenapa enggak? Memang ketika hobi ini digeluti dan ada perasaan suka banget dengan mancing ini, dan ketika ada potensi di daerahnya, kenapa enggak dibikin kesepakatan atau dijalani untuk malah dapat penghasilan? Gitu. Karena kalau enggak, memang beresiko. Satu, pasti pengeluaran uang ada. Berkurang, iya kan? Ya. Yang lebih parah lagi, ketika hobinya ini udah gila-gilaan, bukan hanya uang yang keluar lo yo, tapi waktu terbuang. Waktu terbuang berarti kan waktu dicari uangnya berkurang juga. Oke. Tapi kan mancing kan buang-buang duit, Bang Jo. Selalu buang-buang duit. Iya, tapi kan gini. Memang sekarang gue gak bisa bilang gender ya, tapi kalau gue boleh menyebut gender, memang laki-laki harus punya hobi. Oke. Harus punya hobi. Kalau gak punya hobi bagaimana? Joe Michael quote, laki-laki harus punya hobi. Positif tapi hobinya kan, positif ya. Positif lah. Positif ya. Daripada narkoba ya? Oh jangan dong, jangan. Oh, iya, ntar tackle malah dijualin lagi. Bang Jo, enggak? Itu sebenarnya enak mancing zaman dulu yo, ketika kenapa? Sinyal nggak kuat dan sebagainya. Jadi kita bisa alasan sama istri mancing di laut, padahal kita ada di kota lagi karaoke. Kalau sekarang nggak bisa yo. Bisa, nggak bisa. Abis punya sinyal semua kalau mancing sekarang. Ya. Nggak, Bang Jo dulu gimana? Gimana? Nggak, ada cerita lucu nih yo. Satu teman gue cepat aja. Jadi dia nih bilang sama istrinya pergi mancing, ya kan? Ini serius nih, dia pergi mancing dan dia nggak pulang. Gue ke kantornya, tiba-tiba dia suruh supir, lu beli ikan, ya kan? Gue coba cari yang seger ikannya, karena aku kan habis mancing, kan? Jadi beli ikan, cari yang paling seger, dibungkus, dia pulang. Lu tau nggak yang dibawa apa? Ikan apa? Emas, yuk! Ikan emas itu, padahal ngakunya mancing di laut. Itu temen juga nggak salah, kan? Cari ikan seger, ya? Beli ikan hidup, lah! Jadi istri dia bilang, lu masih bilang mau pulang ikan emas katanya. Tapi Bang Jo, apa? Dulu Bang Jo pernah bilang gini, gila, iya kita keluar duit banyak. Bang Jo pernah bilang, kita keluar duit banyak, kita harus kerja lebih keras. Oh iya dong, kalau itu iyalah. Kalau kita tahu buang duit pasti pinter cari duit nanti. Nah, itu tuh. Nah. Gimana? Gimana? Kalau mau nggak, buang saya... duit, harus pintar nyari duit. Gitu ya? Dia bilang gini, bukan. Kalau misalnya kita ngeluarin duit, kita pasti bakal jadi lebih pintar cari duit. Jadi gini, karena Bang Jo, gila lu, ngasih duit segitu. Gue inget banget, Tri. Ngasih tip si Bang Jo. Gede banget. Ngasih tip gede banget. Anjing, gede-gede banget lu Bang ngasih. Terus jawaban Bang Jo apa?
gue ngeluarin duit, gue harus lebih apa, lebih eager lagi, harus terpacu lagi buat nyari duit lebih banyak. Katanya begitu. Benar nggak Bang Jo? Benar nggak Bang Jo? Nggak benar sih sebenarnya. Benar yang nggak benar. Itu sebenarnya pembenaran aja. Gimana sih? Jadi yang jelas gini, pernah nggak sih kita sekarang berpikir bahwa era digital ini udah smart banget? Oke. Okay. Oke. Okay. Kita kan punya Facebook, punya IG. Pernah nggak sih kita pada pencet alat mancing di Alibaba, terus tiba-tiba balik ke Facebook udah kita lupain, keluar tuh iklan, yuk. Oke. Okay. Jadi akhirnya secara nggak langsung era sekarang ini bikin kita itu akan lebih spender. Gitu ya. Betul. Nah, di hobi ini gue mengharapkan teman-teman, di hobi ini kalau bisa menghasilkan, kenapa enggak? Ya. Kenapa enggak? Loh, contohnya kan kayak gue terima jadi host itu kan gue terima kan karena itu. Kalau gue nggak terima pada saat itu, yo, ya, gue akan keluar duit juga. Terus gue nggak dapat kenang-kenangan. Oke. Okay. Gitu. Nah, Bang Jo. Paling kan gue udah irit. Iya. Oke, okay, teman-teman, saya jadi ada cerita. Ngomong-ngomong trip mancingnya Bang Jo. Kalau ya istilah namanya TV kan, ada persaingan kan Bang Jo kan? MNC sama Trans 7. Iya enggak? Ada persaingan. Iya. Iya kan? Wah, Jo Michael trip ke sana. Ayo kita juga mesti cari trip yang lebih ekstrim, yang lebih keren, lebih bagus. Ayo, gue bilang. Ayo, kemana? Ke sini. Ada budgetnya enggak? Enggak ada, enggak jadi. Gua mau tanya berarti sekarang. Bang Jo, dulu setiap kan budget TV kan terbatas. Bang Jo suka nalangin enggak sih untuk trip-trip mancing dulu? Kebeneran gua banyak bergaul. Jadi di beberapa daerah gua ada kenal pejabat atau pengusaha di sana. Ya. Kalau bantu secara finansial langsung sih tidak lah. Tapi kalau difasilitasi, iya. Karena beberapa teman yang kenal gue pun itu dulu berpikir bahwa gue beli jam tayang itu, yo. Bukannya gue dikasih di hire sama Trans 7. Karena semua teman itu yang kenal gue, maksudnya yang kenal. Nah, lo nge-freeze ya. Begitu ya. Gimana? Ya, tadi sih si Bang. Gimana? Bang Jo sempat cerita, yo, bahwa sempat ada tuduhan-tuduhan sama Bang Jo bahwa dia bawa beli jam tayang bukan secara profesional di hire gitu. Jadi ada tuduhan seperti itu. Oh, jadi Bang Jo yang bayar ke TV-nya. TV. Ada tuduhan seperti itu. Oh iya, sampai segitunya? Iya. Wah, salah ngomong tuh kan kurang ganteng gimana, cuma masa ngomong gitu sama orang ganteng. Jangan dipakai dulu, jangan banyak-banyak. Wah, mati. Kok bisa? Halo. Ya. Tapi bener, Ri. Apa, gimana-gimana juga dulu, apa persaingan TV segala macam, balik-baliknya ke budget. Mau apa, kita pergi ke spot mana, budgetnya cukup kagak gitu kan. Ya. Mirip-mirip lah. Anggaplah gue juga kan kerja ngewakilin sebuah brand gitu ya, Duraking. Hmm. Gimana juga seringkali itu jadi sebuah apa pertimbangan ya. Jadi budget itu salah satu faktor yang nggak mungkin kita lewatkan begitu aja. Nah, ini kebetulan Bang Jo lagi nge-freeze. Jadi kita manfaatin buat nyari-nyari pertanyaan yang keren-keren dari temen-temen. Okay. Hah? Udah nyala lagi? Coba Ri, ada pertanyaan apa Ri? Gua ada banyak banget, yuk, puluhan banget. Oh iya? Ada puluhan banget pertanyaan, gue harus pilih-pilih sedikit ini. Ada pertanyaan tadi yang agak keren, cukup keren. Dari ini, yuk. Nah, ini kebetulan Bang Jo-nya udah live lagi. Pertanyaannya keren nih, dan kayaknya harus langsung dijawab. Gimana? Bang Jo mau nanya, pernah nggak sih waktu mancing dikejar cewek-cewek atau emak-emak? Pertanyaan dari Roni Lopez. Pernah nggak Bang? Ayo Bang, sedikit cerita. Kalau lagi mancingnya nggak, jadi ada cerita lucu nih.
Kebetulan kan waktu itu kan gue mancing di satu tempat lah di daerah Sumatera. Kita mau melanjutkan ke daerah lain, itu kita tinggal di hotel yang benar-benar di pinggir jalan dan terbuka. Oke? Jadi mobil itu tiga berjejer, itu semuanya logo jejak tulang wild fishing gitu. Terus gue tidur masih capek, itu mama ada 7 orang, abis olahraga masih pada pakai training, itu nungguin gue sejaman lebih. Asik. Dan ketika supir gue bangun, gue ngeliat kan begini kan, kok banyak ibu-ibu abis olahraga pakai training pada nungguin. Gue tanya, Jamal itu kenapa? Ah, ibu-ibu pada nungguin bapak mau minta foto bareng katanya. Asik. Dan itu dulu, memang gue postingin foto-fotonya, gue kumpulin di satu, ada album Facebook tentang gue foto sama cewek-cewek di mana setiap gue mancing. Tapi udah gue hapus karena anak gue cemburu, bos. Asik. Oh, dia cemburu. Latifa cemburu. Iya, jadi satu kali dia berangkat sekolah waktu masih ada susternya. Tiba-tiba dia di mobil dia bisa nangis, yo. Kang, dia nangis, dia bilang gini sama susternya, nanya, Latifa kenapa nangis? Ada apa? Ada masalah apa? Dia bilang, ini cus, kenapa sih papiku suka foto sama cewek-cewek? Jadi dia mulai belain mamanya itu. Dilihat permanen. Belain mamanya itu. Oh, jangan salah. Akang jangan salah. Nah. Yang suruh saya berhenti jadi host mancing itu Latifa. Mamanya malah paksa saya tetap nge-host bahkan mancing. Mending di hutan aja kalau nyokapnya sih, yes. Ya. Iya. Iya. Daripada di Jakarta enggak jelas gitu. Oke, okay. Om Roni Lopez, barusan Bang Jo udah jawab pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan yang lain nih, yang lebih keren lagi nih. Mana tadi sih? Bang Jo, ya, sebenarnya banyakan fans ibu-ibu apa yang muda sih sebenarnya? Mana gua tahu yo, masa semuanya gua tanyain lu ibu-ibu apa masih cewek? Bener nih, nggak tahu. Enggak, maksudnya enggak yang lah. Pernah ketemu aja, yang pernah ketemu. Mak. Bang Jo. Mahmud. Mahmud ya, oh, oke. Okay. Teman saya nih yang belum. Mut. Dia duda. Mut. Dia duda. Terus dia lebih prefer yang lebih tua dari dia, ceweknya, daripada yang muda. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Ya itu kalau laki namanya Oedipus kompleks. Kalau cewek gue nggak tahu apa istilahnya. Lu kan Oedipus kompleks yo. Apaan sih? Bener. Apa komplek apa? Ada dekat sini komplek itu, KPAD. Naon sih komplek? Oedipus kompleks itu istilah medis. Penyakit semacam penyakit psikis, penyakit kejiwaan ketika seseorang laki-laki itu lebih suka dengan perempuan yang lebih tua. Oedipus kompleks. Iya. Oke. Enggak, makanya saya juga pengen tahu sih itu. Apa sih enaknya pacaran sama yang lebih tua sebenarnya? Ngemong? Apa tuh? Iya lah. Lebih ngemong kan? Oh, kitanya lebih ngemong ya? Si ceweknya yang lebih ngemong. Oh, si ceweknya ya? Oke. Siap. Oke, Ri ada pertanyaan lagi, Ri? Enggak, saya masih cari. Sok, di drive dulu yuk, bentar yuk. Oke. Bang Jo. Nih, yes. Saya istilahnya pengen menyebut saya seorang bad boy. Uh-huh. Ya, saya menyebut diri saya seorang bad boy. Setuju nggak, Bang Jo? Nggak ada masalah dengan julukan bad boy. Kenapa? Jadi gini, kalau gue lebih cenderung begini loh. Lu mau good guys, mau bad guys, I don't care. Yang penting selama lu berkeluarga, lu bertanggung jawab sama keluarga. Oke. Okay. Jadi tetap keluarga nomor satu ya. Lu bilang good guys, di mata gue nothing. Oke. Oke, ya, gue udah menghargai yang keluarga, menghargai wanita, gitu ya. Benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan keren yuk dari Nico Firdaus, dan ini harus dijawab sejujur-jujurnya. Apa? Ya, Om Jo pakai sunblock merek apa? Oke, okay. Gua selama pakai sunblock itu hanya pakai apa banana ya? Apa sih? Yuk. Banana boat.
Ya, itu aja. Dan itu suka gue pakai, suka enggak. Suka gue pakai, lebih banyak gue enggak pakai. Ada dua, satu yang disemprot, sama yang krim ya. Cuma ya. Jeleknya, kita kalau pakai di muka, ketika kita keringatan banget ke mata, itu lumayan. Pedes. Sedih ya. Pedesnya luar biasa. Jangan dipikir gue nih sering pakai. Enggak. Gue udah diomelin sama dokter pada saat itu. Dibilang bahwa nanti lu bisa kanker kulit dan sebagainya. Akhirnya gue, alhamdulillah gak kanker kulit. Tapi gue kena penuaan dini. Kalau lu tahu istilahnya, kalau bahasa yang gue kenal, taucoan yuk. Gue sempat keluar tauco. Ini apa yang coklat-coklat gitu ya? Iya. Sampai di kokoloten, orang Sunda bilang kokoloten. Kokoloten nah, ya. Itu kan untuk umur 60 yuk. Sementara gue baru 30-an yuk. Asik. Perawatan dong. Asik. 30-an, 20 tahun maksudnya, yang lalu. Itu buka-buka aja lu kan. Gila bentar lagi kita angkatan kepala 5, Kang. Bang Jo, tapi emang lu perawatan gak sih sebenarnya? Enggak. Enggak pernah. Ah, bohong. Enggak, Suher. Bohong, gak mungkin. Enggak loh. Masa Egler kinclong kayak gini tanpa perawatan? Gak mungkin. Gak pernah. Bener. Cukur aja cuma di barbershop. Gak pernah gue perawatan. Apa, gak pernah. Sama sekali gak pernah. Gue memang untuk kulit, satu mungkin bawaan. Kedua, gue selalu minum ini kan. Sayur-sayuran di jus. 7 macam sayuran, dia satu gue minum. Karena kan gue makan daging, gue kan jarang ya. Jadi di jus sama seratnya tuh gue minum tiap hari. Sayuran, buah-buahan, 7 macam. Itu pantes aja. Iya, kinclong ya. Bang Jo, baca. Oh, itu berapa tahun lalu tuh? Coba lihat tuh. Berapa tahun lalu tuh? Berarti yeah, sekarang gue boleh tulis, I might be 50. Ada gak tanggalnya postingnya? Pasti berapa... 10 tahunan lalu tuh hampir tuh. Gila ya, waktu cepat banget. Cepat banget nggak, lagi. Tulisannya lagi di sini I may be for 40 but I still have strong rod. Apa tuh? Umur gua boleh 40, tapi kan gua punya stick kuat. Stick lu, rod lu. Stick rod, panjang pendek. Oke, okay, ada panjang, tips enggak? Ada tips-tips nggak untuk memelihara stick yang kuat itu ada nggak? Ada lah. Pastiin dulu ini stick yang mana, yuk harus jelas dulu. Iya, cara gerawatnya makanya, itu. Kan gue nanya. Karena lebih ini yuk, kalau misalnya kan ini gue pernah baca-baca di googling nih. Katanya kalau sering main di Papua, di sana tuh banyak perawatan stick spesial supaya kuat katanya. Om Jo kan banyak aktivitas di Papua. Jadi bukan kuat, bos. Bukan kuat, tapi bisa lebih besar dan itu udah dipatenkan. Wow. Namanya daun bungkus. Daun bungkus. Gimana tuh? Daun bungkus? Kayaknya lebih sering ngomongin daun bungkus. Jadi fungsi daun bungkus itu dari root casting, jadi root apa namanya? Popping. Udah gitu castingnya UL lagi. Dari casting itu jadi root popping happy game. jadi root rolling. Lebih parah lagi. Satu pertanyaan lagi, dan ini gue seneng banget pertanyaan ini. Karena kalau gue perhatiin di Facebook, Bang Jo ini juga cukup aware dengan situasi-situasi sosial kemasyarakatan. Sering gue lihat dia posting-posting tentang situasi negara, situasi apa, dan itu menunjukkan dia memang sangat sayang sama bangsa ini gitu. Makanya pertanyaannya ini dari siapa tadi ya pertanyaannya? Saya cari dulu. Intinya nanti namanya saya cari. Oh. Rusli Nugraha, dari pertanyaannya dari Rusli Nugraha. Rusli Irawan. Pertanyaannya, Bang Jo lebih seneng mancing apa lebih seneng politik? Jadi mungkin ini pertanyaannya lebih detailnya, pandangan politik seorang Jo Michael. Lebih seneng mancing. Lebih seneng di mancing ya, Bang Jo.
gue nggak suka sama sekali. Bahkan ketika gue bicara politik, malah gue banyak kehilangan teman. Jadi gue lebih seneng mancing. Seneng banget sama mancing. Cuma di politik terkadang kan biar gimana pun kita juga pengen lah mempertahankan apa yang kita yakini. Itu aja sih. Jadi nggak secara spesifik misalnya Bang Jo ikut paksi atau Bang. Saya vulgar aja deh. Bang Jo cebong apa kampret sih? Cebong. Cebong. Gua udah politik gak ngerti deh gua. Ya ini kan ada yang nanya yo, ada oh, yang iya, nanya. Iya, iya, iya. Dan kita juga sebagai makhluk sosial juga harus aware dong, dikit aja, ya. Jangan banyak. Gak ada masalah, saya. Cebong yang mana? Gua nggak tahu. Saya kalau ditanya lagi, pokoknya tetap saya lebih senang mancing. Lebih senang mancing lah. Oke, Om Rusli Irawan, pertanyaannya udah dijawab. Ternyata Bang Jo lebih senang mancing dibanding bahas politik. Ini pertanyaannya keren-keren. Saya satu pertanyaan lagi deh. Dari teman-teman ini banyak banget, saya harus milih nih. Bang Jo, ini waktu kapan Bang Jo? Yang mana tuh? Yang di background-nya Iyo. Oh, itu trip terakhir dan gue gak tahu bahwa itu akan trip terakhir tuh. Trip terakhir gue jadi host, yo. Di Papua. Tapi gue gak tahu ini menjadi trip gue terakhir. Ini ekspedisi Rawa Camo. Ada satu rawa yang belum pernah pemancing masuk, tapi masyarakat pernah masuk. Lu tau gak gue dapet ini lokasi dari mana? Dari Google, yo. Gue kan suka nge-Google. Nah, gue ngeliat ini kok ada rawa di Merauke yang bentuknya luar biasa unik lah. Dan gue mau ke situ. Dan belum pernah ada yang ke situ sebelum belum pernah mancing. Dan buayanya besar banget. Dan itu trip terakhir. Kenapa jadi trip terakhir? Ketika malam ini gue mau berangkat, Latifa tiba-tiba minta gue gak berangkat, yo. Papi gak mau berangkat gini. Dan itu memang dia pernah ngomong gitu. Suruh gue gak berangkat. Terus gue tanya sama dia yang waktu pertama, kenapa gak mau berangkat? Kalau papi berangkat, wifi-nya hilang. Katanya. Jadi kalau rusak, gak ada yang bisa benerin. Nah, yang kedua ini, waktu dia gak kasih berangkat, terus gue tanya, kenapa? Itu kalau wifi rusak, nanti ada yang bisa benerin. Dan dia bilang, enggak, bukan itu. Saya mau papi gak mau pergi. Latifa mau papi di rumah. Akhirnya gue berangkat, yuk. Ini dari sehat, yuk. Baru sampai. Itu Latifa sakit, masuk rumah sakit. 7 hari, yuk. Opnam. Dan gue gak jadi pulang. Tim gue suruh gue pulang, gue tetap bertahan, dan gue mancing. Lanjutin. Ketika gue pulang, Latifa sudah sehat. Latifa mau ulang tahun, dia cuma bilang, papi saya mau minta hadiah, saya mau ulang tahun. Saya bilang, hadiahnya apa? Papi berhenti masuk-masuk TV, papi berhenti mancing, dan gue stop. Oh. Jadi gara-gara Latifa sebenarnya mengikuti permintaan Latifa. Padahal lagi on fire tuh. Boleh nggak saya coba nego Dede Latifa buat melonggarkan itu? Karena ini pasti banyak yang kangen nih untuk lihat Bang Jo di TV ini. Gue juga kangen lah. Gue kangen mancingnya, juga gue kangen memberikan satu tayangan dan menurut gue itu informatif buat teman-teman. Bukan hanya dari segi mancingnya, tapi ada kearifan lokalnya, dari masyarakat adat, ya. Ada kulinernya. Itu gue seneng supaya teman-teman khususnya pemancing di Indonesia bangga dengan negara kita bahwa ternyata potensi kita besar banget. Bukan hanya dari ikannya, dari ininya, tapi dari aspek budaya dan sebagainya yang tadi gue bilang itu. Gue senang banget. Senang banget. Cuma ya memang di pilihan yang sulit, gue harus memilih hobi gue atau anak gue. Dan gue tentukan pada saat itu. Anak. Jo, dulu berapa lama sih di Papua? Kalau gue masuk Papua dari tahun, kalau nggak salah tahun berapa ini, Papi Papua? Tahun 98 ini. Tahun 98 gue masuk Papua. Berarti bahasa Papua fasih ya? Fasih lah kalau bahasa Papua. Kalau bahasa Papua Indonesianya, logatnya, iya gue fasih. Tapi kalau bahasa daerahnya, yo, di seluruh dunia bahasa terbanyak ada di Papua. Jadi dari bahasa daerahnya? Iya. Kampung A sama Kampung B, tetangga ini, dia punya bahasa masing-masing. Oke. Dan tidak saling tahu. Tapi Yo, kalau logat, nah, ya. Anggap gue nih si abang tadi ya. Ya. Anggap gue orang Papua. Kita ngomong Papua sekarang. Oke. Adi, bagaimana? Tahan dulu, gue dulu yang tanya.
Ntar dulu, gue dulu. Kakak, kita mau mancing kemana sekarang? Jawab. Mancing bentar. Jawab pakai logat Papua. Balik. Kau mengair terus. Hah? Pergi masak dulu. Kau masak kan belum? Belum. Kakak, tapi kita lagi, harus cari ikan. Nanti kakak, main kuat cari lagi baru. Bagaimana? Bah, kau panah aku sama itu. Kakak, kenapa mancing pakai boneka kakak? Ikan tak mau. Eh dong, jawab dong. Oke, satu pertanyaan lagi yuk. Ini keren nih. Dan ini gue pengen dijawab oleh Bang Jo. Karena ini pertanyaannya keren. Dan kalau yang jawab Bang Jo juga pasti beda jawabannya. Ini jawab pertanyaannya sederhana sih. Om Jo, ini yang nanya namanya Jasrik ya, di Facebook namanya Jasrik. Om Jo mau nanya pendapatnya tentang definisi angler with attitude. Angler with attitude itu seperti apa? Mungkin dia poinnya itu bertanya, attitude angler yang baik versi Joe Michael itu seperti apa? Ini saya kira penting banget untuk dijawab oleh seorang Joe Michael. Oke. Angler yang berattitude menurut gua itu bukan masalah catch and release, tidak. Tetapi dia paling tidak informatif. Dia menggunakan teknik-teknik yang disebut adalah angler. Angler itu membedakan dengan nelayan dan sebagainya itu kan karena dia punya teknik. Cuma memang kita di bawahnya pemancing fly fishing. Gua sampai nggak sejauh gitu. Di situ aturannya ada. Di angler yang bukan fly fishing itu sebenarnya masih bebas. Tetapi kalau yang berattitude menurut gua paling enggak dia informatif lah. Dalam arti dia tidak juga ngebanting ikan, dia juga enggak pakai yang merusak buruannya. Begitu. Tetap respect karena gitu sama ikannya juga gitu ya. Iya dong, yang saya bilang, kalau masalah catch and release itu tergantung. Jadi nggak usah diperdebatkan. Perdebatkan ini nggak akan selesai dan akan akhirnya memecah belah. Jadi ya silakan aja. Kalau saya malah sebenarnya lu mau ambil, lu mau apa itu masing-masing orang lah. Selama dia masih memang menggunakan mancing kan dengan teknik lure dan sebagainya. Kan itu yang disebut angler kan. Attitude-nya gimana? Attitude-nya itu ya ketika lu memamerkan satu tempat dan sebagainya, ya informatif. Ketika memang ini lu mau jadikan fishing operator, kenapa enggak? Iya kan? Cuma kan banyak orang yang angler ketika mancing menganggap laut yang dia ketemukan jadi spotnya dia. Kapan bapaknya beli? Itu laut. Because yang sebenarnya spot itu milik Tuhan. Spot is belong to God. Iya. Tapi bisa dibikin supaya dia berkesinambungan, ya lu bikin jadi spot mancing. Lu bekerja sama masyarakat adatnya. Orang lain gak boleh datang, masyarakat juga gak mancing, tapi ketika dijadiin fishing operator, dapat manfaat untuk si masyarakat adatnya ini. Jadi tekong, jadi tukang masak, rumah warga di situ digilirin homestay, untuk diinepin. Pemancing, homestay. Luar biasa kan? Bahkan setiap datang mancing, bawain bibit 100 kilo ikan nila untuk jadi makanannya predator dan untuk pengganti ikan masyarakat. Jadi masyarakat nggak ngambil lagi black bass, nggak ngambil lagi toman. Banyak teman pada bilang, bang, tilapia bukan ikan asli, bang, bukan gini. Come on. Teman-teman mungkin tidak seberuntung saya pernah ke Merauke. Pernah nggak lihat tilapia yang namanya nila itu 7-8 kilo sebesar begini. Wih deh, 7-8 kilo. Yes, di pinggir-pinggir jalan. Dan mereka akhirnya tidak makan lagi si kaloso. Kaloso itu apa? Arwana irian. Arwana, oke. Dan tempat selama gue pergi yang namanya ikan gabus terbanyak, tanya Pak Dudit deh. Kita mancing satu kolam aja itu, waduh gue gak tahu lah sebanyak apa. Tayangannya adalah di Pak Dudit. Gabus juga bukan ikan asli, makanya di sana disebut apa? Gastor. Gastor yes. Ya. Karena dirasa dibawa oleh orang Toraja dulu. Tapi sekarang jadi penghasilan.
Jadi salah satu penghasil ikan asin gabus terbesar di Indonesia adanya di Merauke. Nanti ketika musim surut itu orang dari Makassar, Jawa datang, dia beli kolam-kolam yang sudah mulai kering. Itu diasinin, bawa satu hari sekitar 55 kontainer. Oh, berarti itu sangat menggerakkan ekonomi masyarakat setempat ya, Bang? Yes. Jadi sebenarnya makanya saya bilang, angler beratitude apa? Angler beratitude bukan yang rilis atau tidak rilis, atau renceng, bukan itu. Tapi dia menghargai buruannya dengan cara-cara teknik mancing, apakah pakai lure dan sebagainya. Dan juga informatif. Kalau nggak informatif, nggak usah main Instagram, nggak usah main Facebook. Buat apa berteman? Jangan cari musuh lah ya istilahnya ya. Ya buat apa? Buat apa kan? Iya, apalagi kalau memang ya. Keren. Jawabannya keren banget yuk. Dan jadi maksudnya gini loh, boleh lu klaim ini menjadi spotnya lu. Ya lu bikin dong. Dibikin dong jadi pemancingan profesional sehingga masyarakat menguntungkan, yang menggunakan ya. Kapalnya juga menghasilkan rutin, iya kan? Kalau enggak kan hanya sepukul hilang, sepukul. Gue sering satu daerah tiba-tiba wah, terus nggak lama setahun udah hilang, udah nggak ada. Bahkan ada satu tempat di Papua itu mancing yuk dari samping sungai yuk, dari pinggiran sungai gitu, lu tau nggak? Kerapu yang diangkat itu ratusan kilo yuk, satu ekor itu. Untuk motongnya aja minjem chainsaw. Pulang sampai di chainsaw. Ya suruh liris nggak mau. Padahal gue bilang gue akan bikin tempat ini menjadi kayak di luar negeri yang kita mancing langsung dapet ikan 100 kilo begitu. Dia kan udah nggak lari lagi tuh berumah. Kelapa gue lihat. Sekarang sudah hilang. Beberapa tempat yang gue lihat dulu posting black bassnya belasan kilo hilang sekarang. Sekarang mereka yang dulu mancing di tempatnya sebesar gitu, sekarang mau mancing apa lagi mereka? Makanya, mudah-mudahan dengan melihat tayangan ini teman-teman siapapun, nggak ada yang telat untuk mengembalikan lagi spot-spot yang kalian itu digantikan dulu dengan apa? Ya, ikan pengganti. Dan saya rasa ikan pengganti yang paling gampang kalian bisa cemplungin, nila. Karena setahun bisa 4-5 kali dia beranak pinak. Kecil-kecil kawin dia. Kayak Tio. Oke. Okay. Om Jasrik, pertanyaannya udah dijawab tuh. Barusan gue udah jauh apa bacain 4 pertanyaan. Dari Om Roni, Om Jasrik. Pokoknya yang pertanyaannya barusan saya bacain, silahkan PM nomor handphonenya ke saya. Silakan PM nomor handphonenya ke akun Facebook saya dan nanti bakal ditransfer sama Om Iyo pulsa yang berasal dari bukan uang saya ya itu ya bukan uang saya yang tidak mau disebutkan namanya bukan uang saya bukan uang saya loh itu udah 7 berarti Iyo ya. Berarti kalau untuk yang pulsa tinggal 3 orang lagi kita nah sekarang Iyo gali dulu deh Bang Jo sisi lainnya kita telanjangin Iyo. Bang Jo tadi juga udah cerita. Kalau misalnya Bang Jo juga mengutamakan tentunya keluarga nomor satu kan. You're a family man. Nah tapi ngomong-ngomong nih, untuk Latifa Jo, kira-kira cowok seperti apa sih yang cocok buat Latifa nominasinya? Itu mah urusannya Latifa lah. Ada nggak dari Bang Jo sendiri? Enggak. Kita ini sebagai bapak nih cuma... Ya, ngajak dia, kebutuhannya dia. Nanti kalau pilihannya kriteria, dia yang milih lah. Paling sebelum, sesudah dia pilih atau sebelum, ya kita telepon teman-teman, cek dari belakang aja yuk. Pantau ya. Kurang ngajar, ya kan, cemplungin aja, dung, tendang ya kan. Itu loh, kita nggak ngebatasi. Nggak tahu aja, babenya preman. Oke, Bang Jo, nih sebenarnya kalau misal jadi host sama bisnismen enakan mana sih sebenarnya? Kalau harus milih gitu. Enakan nge-host tapi dapat duit. Sayangnya enggak dapat duit. Itu kan sama jadi aja. Lubang tutup lubang ya. Itu kan sama aja orang senengan kerja atau mancing. Pasti orang pada bilang paling enak mancing bisa menghasilkan.
Tapi kalau disuruh jadi nelayan belum tentu mau juga kan? Ya, ya, ya. Iya kan? Gitu. Bang Jo, terus lagi nih. Kalau ikan, nominasi ikan nih, kan pasti banyak ikan favorit yang pernah Bang Jo strike. Hmm. Ikan apa aja tuh? Dan tolong dianalogikan satu ikan itu, satu spesies dengan seorang wanita. Ini kalau misalnya kerapu, ini siapa gitu? Gak bisa dong. Maksudnya ini sama wanita. Gak bisa sama apa? Tapi yang jelas gini, ketika gua untuk pada saat itu udah tahu foto dan gua mau kenang-kenangan hobi gua punya foto mancing itu, gua punya foto sama ikan dan gua memilih itu ikan layaran karena memang dia tercantik untuk difoto. Makanya gua sempat kejar sampai ke Malaysia. Kenapa? Okay. Karena Malaysia sudah memprofesionalkan untuk pemancingan ikan layaran. Satu orang Indonesia bisa tunjuk sama gua, "Bang, hari ini lu datang mancing pasti lu dapat layaran. Saya akan berani bayar." Jaminan ya? Jaminan. Tapi bukan keberuntungan. Seperti kayak di Malaysia, datang pasti lu dapat. Bisa dikondisikan seperti itu ya, yes. Sebenarnya ya. Padahal lautnya kita lebih luas puluhan ratusan kali dari Malaysia, tapi mereka sudah bisa. Pertanyaannya pasti bilang, "Oh ya, Bang, karena begini-gini." Enggak. Dari kita sendiri mau nggak? Kalau kita ngarapin orang lain ya nggak bisa lah, yuk. Ya. Begitu. Mancing enak lah, yuk. Enak banget. Cuma biar gimana pun yang tadi saya bilang, kalau itu merongrong keuangan kita, ngerusak rumah tangga kita, bahkan ya kalau masih pacar biarin aja lah. Tapi kalau itu udah jadi istri, udah punya anak, sayang. Saya. Rusak karena hobi. Oke. Memalukan. Jangan. Pernah ngajak Teh Rita juga mancing layaran ya, kalau nggak salah? Pernah ya? Pernah. Pernah juga ngajak Latifa kita mancing tenggiri. Oke. Seru lah. Senang mancing juga dong Teh Rita sebenarnya. Iya, seneng lah. Siapa sih yang gak seneng? Cuma kan taraf kesenangannya beda-beda lah ya. Kangen ya, Ria, sama semua, suaranya Teh Rita ya, Ria? Cewek, pasti seneng mancing. Apalagi mancingnya di kapal, ada AC. Tinggal duduk, ya kan bisa makan, bisa. Wah, ya seneng lah. Kan cuma masalah beda di koma aja. Gimana? Semua cewek mana ada yang gak seneng kalau diajak mancing. Cuma kalau lu ajak mancing kita jalan kaki nyemplung-nyemplung di lumpur ya nggak mau. Tapi kalau mancingnya di kapal pesiar ada AC pasti mau lah. Siapa yang nggak mau, yuk? Iya ya. Makanya gue bilang cuma beda di koma. Koma itu nilai uang yang lu buangnya berapa? Iya kan, kita realistis. Tetap nggak ngerti gue. Koma itu maksudnya gimana? Ya kalau lu buang duitnya komanya tambah banyak. Misalnya sewa kapal pesiar, mancing, Australia, di New Zealand kemana. Siapa perempuan yang gak mau? Pasti. Tapi cuma Teh Rita doang kan yang diajakin itu. Yang lain ya out of the record lah. Kita nakal boleh. Nah, masing-masing. Tapi? Jangan dipertontonkan. Oh jangan. Janganlah. Gak boleh. Gak boleh ya. Itu menyakitkan. Ya. Jangan ketahuan istilahnya ya. Yo. Yo. Ciri khas live kita tuh kan nanti kita bakal ada teman-teman yang join, yo. Nanti kalau ada yang join, siap-siap dia proof ya, yo ya. Oke, siapa yang bakal ini? Ganteng enggak? Tapi gua nanya ganteng enggak? Itu cewek lah, cari cakep lah supaya lebih semangat yang nonton. Oh kan, cewek dong, ada nggak? Ajrit, di list gue cowok semua. Aduh. Tapi gue coba cari cewek ya. Oke. Carilah, kan karaoke di Bali sudah tutup. Asik. Apa katanya? Kan karaoke di Bandung ada tutup. Terus apa kata Teh Rita tadi? Cewek katanya. Cewek dong, iya makanya ada ngari. Ayo dong. Saya coba. Sebenarnya kita kangen banget loh sama suaranya Teh Rita aslinya deh.
Mi, nyanyi Mi, sebentar Mi. Satu lagu Mi. Alhasil, cerita. Anjir, ini nih gue deg-degan nih dengerinnya nih. Nyanyi Mi, pakai main lo suang kek apa? Enggak, sini aja lah. Sini aja lah. Lu mau lagu apa yuk? Nyanyi sama lu bareng lah. Bah, delay, delay, jangan delay, delay. Mendingan cerita aja. Satu baik. Aduh, ya, Mi. Kalau aku nyanyi kan langsung turun, pasaran turun. Ntar. Enggak, justru tambah naik viewernya. Pasaran Jo. Weh, tambah naik. Ini kan lakor. Enggak lah. Lakornya Rita lagi ini enggak naik langsung. Iya dong. Nyanyi Ri. Dulu Mi, apa Mi? Lu apa? Ya, yuk. Lihat tuh muka Mami juga buru-buru lah. Ini kan mukanya muka bantal, Pi. Enggak apa-apa tuh. Mau lagu apa, yuk? Ya, mau nyanyi satu. Apa dong? Ayo lagu teteh aja. Lagu teteh aja, apa aja? Apa aja tuh, Mi? Selamat jalan kosasi. Kasih teh. Yo. Ada lagu teteh. Orang Bandung mah masih ada. Bukan, bukan penutupan TV untuk ajang nyanyi apa namanya? Festival yo, ada satu lagunya Tete festival lu pasti nggak nyangka yang style yo. Apa? Menepis Bayang Kasih, pernah dengar nggak? Coba nyanyi. Gimana? Menepis Bayang Kasih ciptaan Isur yo. Nah, udah dikasih tahu clue-nya. Oh iya, Isur bisa nyiptain lagu lu. Isur mana? Isur pelawak. Isur Project Pop. Project Pop. Iya. Oh iya. Coba kasihnya, malam kian kelam. Yang aku harus mencoba untuk menepis semua kenangan yang terindah. Kala segalanya masih penuh asma. Hey! Yo, kita beruntung banget. Aduh, benar. Makanya Bang Jo gak bisa kelain hati teh. Benar, itu eh. Nggak bisa lepas deh. 24 tahun ya. Nikah. Tahun depan udah perak. Amin. Hebat. Yo, kayaknya udah ada apply join, yo. Tapi yang ini laki-laki dulu. Yang perempuan lagi saya negosiasi nih. Coba dicek dulu, yo. Nggak apa-apa, laki. Mana? Oh, nggak ada di gua. Bentar. Coba suruh ini lagi. Aduh, nuhun Terita, terobati, kangennya, asli. Kita live asal-asalan kayak gini dan dapat kesempatan penyanyi senior sekelas Terita Effendi live menjanjikan ini mahal banget. Mahal banget. Kalau lewat manajer itu udah berapa itu? Udah yuk, kayaknya dia lagi. Oke. Ada. Siapa nih? Nah, ini Yanto. Kar, ini kenapa saya undang Bubung? Karena dia pernah klaim dia pemancing terganteng se-Jawa Barat, katanya. Anjir, berat lawana atuh. Berat lawan, makanya langsung saya undang. Coba. Mana? Halo, tes. Tes, Bang Bubung. Bung. Videonya itu di-onin. Video on. Jidat dibedakin tersilau. Bubung, jidat dibedakin dulu, ntar ini. Videonya, Mang. Bang Bubung, video dulu. Tar. Halo, Bang Bubung, kesiaman. Halo, assalamualaikum. Salam. Bang Jo, apa kabar Bang Jo? Aduh, kangen. Kan, gua udah bilang di ini dulu, dibedakin dulu. Silau, Abdi, atuh. Kumaha ada, Mang Kang? Alhamdulillah sehat, Kang. Aduh, lama pisan nih aku ya. Keren. Jos. Luar biasa. Mang Bubung benar mengklaim dirinya pemancing terganteng se-Jawa Barat, cenah. Siapa bilang itu? Wah, dulu pernah aku gitu ke saya gitu. Makanya saya langsung pertemukan dia di live ini dengan pemancing terganteng
se-Indonesia. Saya harus suntangan dulu ini sama Kang Jo mah. Ini mah sahabat lama pisahnya. Waduh, ini orang baru baik. Belajar mancing udah kenal Kang Bubung. Ya. Lama banget ini Kang. Sehat semua Kang, keluarga. Sehat lah ya, yang penting sehat. Alhamdulillah. Dede Tifa kan udah gede banget sekarang nih. Iya. Yuk, udah gadis. Gua mau bocorin sesuatu yuk. Gua Bubung kan yang ngajarin kita mancing di laut yuk ya. Oh iya. Ini guru kopang saya Bubung. Wow. Tapi kemarin dia datang ke rumah saya untuk meminjam tegeg karena dia mau nge-trip betok. Bubung. Kacau. Jangan, kan kita salah. Betik kan. Gengsi betok banget kan dia mancing ya? Ikan kecil. Betik, bener. Ya, betik. Itu ikan enak loh, Kang. Iya, bener. Dan itu masih ada 15, ya? 15 ekor, Kang. Di freezer. Oh, itu enak, itu dibakar minyaknya. Ini enak puyuh, banget puyuh. Ya. Iya, itu makanan elit di salah satu negara bagian di Malaysia. Itu kalau pesta orang menengah harus ada kuliner itu. Luar biasa. Oh, kalau di Indonesia nggak tenar lah, tapi di Kalimantan ya tenar. Khususnya Kalimantan Tengah ya. Betul betul. Lumayan cuma agak ini Kang apa? Sekarang kayaknya populasinya udah mulai menurun tuh. Karena banyak, ya, karena banyak ini ya, apa diuruk ya? Diuruk, jadiin ya. Rumah perumahan, jadiin pabrik gitu. Jadi ya banyak lah. Ya diganti. Ri, diisi lagi, cari. Ya si Bubung dibotakin gini kayak YouTuber sampah yang ketangkep. Ferdian Palenkan. Itu dibotakin kayak YouTuber yang ketangkep. Jangan-jangan ini udah kabur. Kenapa nih? Mang Bubung, kan udah kenal lama nih sama Bang Jo. Ceritain dong, pernah ada pengalaman apa bareng Bang Jo? Atau mungkin seperti apa sih sosok Bang Jo Michael di mata seorang Bubung Kusyaman? Yang jelas kalah ganteng ya. Iya sih, kalau itu... Aku harus akui, Mang. Jadi kalau aku ketemu sama Bang Jo, ibaratnya aku itu adik kelas gitu. Adik kelas. Bisa aja lu. Jadi kalau ketemu Bang Jo itu harus suntangan dulu. Gitu. Tapi ada hal yang menarik nih dari Kang Jo itu. Pertama orangnya memang dia itu apa ya? Lugas gitu. Kalau ngomong bedak beduk. Tapi gue yakin itu hatinya baik gitu. Luar biasa lah itu. Dia itu ngomongnya jebret. Udah kalau dia lagi marah dengerin aja. Kalau kita salah udah ngomong, Bang, saya minta maaf. Udah selesai. Selesai. Nggak diperpanjang ya? Nggak diperpanjang. Orangnya nggak kayak gitu. Jadi ya dari segi mancing ya otomatis lah orang-orang di Indonesia udah tahu Bang Jo pengalamannya mancing udah kemana aja, udah nggak usah ngomong lagi lah. Orang udah pada tahu. Cuman dia itu jujur, dia peduli sama teman-teman. Dia tuh caringnya tuh luar biasa. Ya, jadi bukan aku ngomong ya, memang ini kenyataan yang saya sendiri alami. Jadi caring gitu. Ya memang semua orang mempunyai gaya gitu, mempunyai style sendiri masing-masing. Ya itulah Bang Jo gitu. Ya kita harus terima dengan apa segala konsekuensinya. Kalau kita salah minta maaf, kalau kita benar ya udah debat gitu. Tapi gitu ya benar Bang Jo ya, kalau misalnya ada istilahnya ada masalah beresin saat itu gitu. Iyalah, ngapain kita mau berlarut-larut? Apalagi cuma gara-gara dunia mancing. Rugilah hidup ini kan terlalu singkat untuk itu. Kita bawa jadi dendam, diperpanjangin masalah. Kita jangan baper lah istilahnya berbeda. Lah ya. Itu foto backgroundnya kok keren coba gue lihat. Gimana sih guys? Itu gue menang gua break bus tuh. Anjir dia mau ngomong itu. Ya, jalan. Itu titik gue itu spot gue. Ada foto sama Bang Jo di spot nih. Ada foto bareng Bang Jo pasti lagi pegang bir mulu. Nasib itu nasib. Okay. Ya mudah-mudahan kondisi begini kita sering-sering lah bikin tayangan seperti ini. Gue sangat apresiasi yo. Untuk bikin live begini. Dan ini pertama kali. Swear, gue belum pernah live seperti ini.
Dan berkat Bang Jo bergabung, ini gila banget. Saya barusan cek sedikit, viewer video kita tuh udah di atas 500. Alhamdulillah. Sambil jalan gini udah di atas 500 ya. Di atas 500. Dan itu... Semoga bermanfaat. Yang ngomongan jelek ini ya, dengar. Itu biasa ya. Nah, itu benar. Gitu. Saya nego dulu dengan satu mamah muda ini. Sebentar. Wah. Bung, udah mancing lagi belum, Bung? Kemarin dua hari ya itu mancing betok. Asik. Dan akhirnya suku bare. Paket tegek ya? Paket tegek. Paket tegek. Kirain mancing bob, mancing betok pakai popper, Bung. gua pernah mancing itu sama Pak Ugi tuh di Bekasi, masih dapat. Gua bikin tayangan tuh, Bung, enak banget. Iya, masih banyak ya, Pak Ugi euy. Oh iya, Pak Ugi ya. Yo, masih inget gak? G.I. Joe. Itu sampai ada kaosnya tuh. Cerita dong itu sampai G.I. Joe itu. Apa sih? Gue masih inget banget tuh. Iya. Mancing di Villa Kuning. Mancing di Villa Kuning tuh. Iya, udah itu monster semua. Udah. Nyesal itu gara-gara gila mancing tuh. Itu gue masih inget tuh. Gara-gara gila mancing. Terus tiba-tiba gue ngeliat kok ada ikan air tawar bisa dipakein lur itu. Langsung gali tuh langsung. Aduh, gue masih ingat tuh. Itu kayak kita baru jatuh cinta sama wanita. Makanya gue bilang sama cewek begini. Hati-hati yeah. Sama hati-hati sama ai, enggak boleh lu itu. Dan akhirnya itu gue bikin tayangan itu tapi di blur. Oh, di blur. Tayangan dia enggak boleh. Umur berapa Bang Jo ceweknya? Nah, interesting tuh. Itu gue sempat hampir diblokir loh akun gue sama Facebook, banyak yang laporin tuh dari enggak tahu lah dari mana. Masa sih? Iya, dianggapnya ini nudes, kan memang ada nudes tuh. Adat asli kita. Iya. Gue diangkat anak tuh di situ tuh Kang. Aman. Oke, Mang Bubung, hatur nuhun atas joinnya. Hatur nuhun, terima kasih. Selamat. Mang Bubung, mohon. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Senantiasa salam buat keluarga. Ya, baik di lapas ya. Semoga cepat sembuh, tapi nggak usah cerita deh. Ya. Terima kasih. Oke, mau misalnya rek. Kemana deh kabaran? Oke, siap. Ya. Makasih. Kang Jo, salam buat TP semuanya. Kalau karaoke udah buka, kasih tahu. Gue ke Bandung, deket dari sini. Gak mau. Terita, ini izin dulu Terita. Ntar gue tenang. Oke, siap. Betul, teman-teman. Terima kasih semua. Oke, yuk. Mungkin apa? Udah ada yang ini. Hadiah udah semua belum? Hadiah... baru 7 ya, pulsa baru 7 dan masih ada 5 long sport pen dari DK Outdoor and Sport. Jadi okay. Kalau pulsa tuh tinggal 3 lagi yuk, udah 7 tadi. Pulsa tinggal 3 lagi. Nah, udah ada yang itu apply join yuk. Siapa? Nah, kan. Siapa nih, gue gak kenal. Yuk. Ini yo. Mamah muda ah. Yang gue janjiin. Jadi kan tadi Bang Jo udah disebutin tuh fansnya banyak mamah-mamah muda. Dan ini salah satu fansnya Bang Jo Michael yang memang kategorinya masuk ke mamah muda. Dan emang benar-benar dia ngefans banget sama Bang Jo Michael. Siapa namanya, Ri? Ini Teteh Imeranda. Imer, kita panggil Imer aja. Imer. Ya. Dan Teteh Imer ini juga. Halo, Teteh Imer. Suka mancing yo. Oke, okay, asik. Suka mancing juga. Gitu. Halo Bunda Imer. Audionya belum clear ya? Halo. Ini apa? Audionya? Tes. Halo, tes. Halo. Tio. Hei. Gue mau giveaway dong. Asik. Boleh. Gue boleh ikutan gak?
Boleh. Gue juga. Boleh. Real dong, real. Gini. Giveaway-nya nanti, cek audionya, nanti, bisa ngomong gak? Nanti yang terfavorit menurut Akang sama Iyo, yang terfavorit, dia mau tinggal di mana aja, maksudnya di Indonesia di mana aja dia tinggal. Yang terfavorit kita undang ke Villa Kukuning nanti ya, mancing sama kalian berdua juga ya. Siap. Terfavoritnya gimana? Versi komentar terfavorit, komentar gokil. Terserah. Kalau kita nanya intinya gini. Atau gini, silakan. Gimana Bang? Atau gini, yang ikut komen dikasih nomor aja. Habis itu lo kocok. Kalau gitu repot. Atau apa? Pokoknya silakan buat teman-teman komen tentang pendapat Anda tentang seorang acara ini bukan enggak mau. Enggak. Tentang acara ini. Komen paling keren. Pokoknya mau tinggal di mana, di Papua pun enggak apa-apa. Kita datangkan, kita gathering sama Akang, kita di sini. Berapa orang Bang Jo? Satu orang aja cukup? Satu orang sama pendampingnya, mau bawa anak atau istri atau pacar. Nah, satu orang dengan pendampingnya. Bunda, udah bisa dites suaranya, audionya? Masuk nggak? Nah, masuk. Bunda masuk nih. Aduh, masuknya kenceng banget, Bunda. Ayo gue ganti virtual. Kayaknya jangan dipanggil Bunda, di sini kita panggil nama Imer aja. Mer, gini dong. Ya. Kalau Bunda kan ketahuan anaknya udah 3. Ini gue sebutin lagi. Goblok. Itu enggak kelihatan kok. Kayaknya gue kenal. Ini terkenal ini dengan masa. Gue pengen nanya dong, Mer. Gue pengen nanya. Terlalu deh, Om Jomai kalau lupa. Iya, inget-inget. Nah. Sampai gue kasih nama dapur apa jengkol ya. Jadi pertanyaannya ini. Halo Bun. Ya. Kenapa Imer ngefans ke Joe Michael? Jawab dong. Ngefans sama Joe Michael. Kalau pertanyaannya diganti boleh nggak? Nggak mau. Jawab dulu, baru ganti pertanyaan. Nawar lagi. Soalnya ngefansnya kata Teh Rita. Aduh. Harus beda tuh ya kan. Nah, cerita dong. Pokoknya cerita dong kalau menurut Teteh Imer kita ngelihat pasangan Bang Jo dengan Teteh Rita itu seperti apa sih? Karunya Teteh Ritanya sih kesian sama Teteh Rita. Bus, kenapa? Kenapa? Enggak sih. Ngefans ke Joe Michael-nya karena acaranya. Jadi kan aneh ya, trip mancing gak cuma mancing. Dia ada belajar budayanya, ada belajar masak-masaknya. Ah, acara jadi saya juga kita, gitu kok. Hah? Ah, ngikutin kali. Itu gak ada MNC kali di rumah. Oke, lanjut, terus. Iyalah kan, jadi acara mancing tuh kan nggak harus aku di spot, tahu-tahu mancing dapat ikan. Kalau Joe Michael kan nggak, beda, dia lebih natural lagi, ya kan. Terus ke pelosok-pelosoknya segala macam, keren lah, Om Joe Michael. Ganteng nggak sih, Bang Joe? Saya diajak mancing bareng nih. Saya pengen ini dijawab dengan jujur. Karena memang acaranya keren, natural, apa karena Bang Jo-nya ganteng? Aduh, suami saya baya nonton masalahnya ini. Apa-apa, izin. Gak ada urusan. Ya, sejujurnya sih kayak karena Joe Michael-nya. Aduh, kan. Kang HB mah ini mah sengaja kayaknya, Eng. Nah, Bunda kan suka kalau namanya dibalik jadi BH ya. BH. Bisa aja nih. Bunda kan terkenal tukang masak, suka masak ya. Saya lihat kan di postingannya suka masak. Kalau misalnya Bunda mau memasak sesuatu buat Bang Jo, mau masakin apa? Jengkol.
Jengkol, kenapa? Soalnya kesukaan Teteh Rita. Oh, tetap Teteh Rita. Tetap Teteh Rita ternyata ya. Iyalah orang sini. Pokoknya main Teteh Rita. Jadi Teteh Rita kalau mau dikirimin sama email jengkol masakannya, hubungi saya aja. Nanti saya suruh Imer kirim jengkol buatan Imer buat Teteh Rita dan Bang Joe Michael. Mbak, Imer harus datang nanti sama siapapun yang menang ke Villa Kuning. Nah. Kang. Hore. Ya, Imer harus datang langsung ke Villa Kuning masak jengkolnya di tempat sama pemenang. Siap. Suaminya ajak jangan. Ajaklah buat kita cembungin. Suaminya mancing juga kan? Mancing lah. Siap, salam buat Akang. Akang Rusli Irawan nonton nggak ya? Semoga enggak. Enggak, kayaknya dia lagi main Tinder. Mumpung bininya lagi live. Powering nih. Apa sih? Tinder tuh apaan sih Bang Jo? Wah, anak Nancy yang ngajarin gua. Kata siapa? Ya kata gua lah. Masa kata tetangga? Saya nggak pernah, ini gaptek saya. Nggak pernah main-main aplikasi. Saya tahu. Apa tuh? Apa sih Tindernya, Bun? Itu. Aplikasi buat mancing. Sebagai kepompong. Aplikasi mancing. Aplikasi mancing. Bun, ya, ada pesan-pesan buat Bang Jo atau buat acara ini dari Imer. Sok. Ini closing statement dari Bunda Imer nih. Apa ya, diterusin Kang live-nya, kita kan di rumah aja jenuh, mancing udah jarang, ngelihat kayak gini kangen banget ya, mancing, tapi terobati lah, kayak tadi ngatain siapa, Kang Bubung, kayak Ferdian Paleka gitu, jadi kayak gitu-gitu kan, jadi hiburan. Emang mirip, itu mah, iya memang jujur, mirip. Enggak, gue baru lihat dia botak kayak gitu. Okay, buat Om Jiko sering-sering live sama Teteh Rita. Nah, oh, siap. Okay, Bunda, makasih telah join di live ini. Nuhun, Teteh. Dan nanti Nuhun, kalau teteh. Udah waktunya keluarga, kita bareng berangkat ke Villa Kuning sama si Kang Rusli tentunya. Iya, nanti kita live masak jengkol. Ya, sambil makan jengkol buatan Bunda yang dimasak langsung di tempat. Ya, ditunggu kabarnya. Siap. Terima kasih Bunda udah join. Seru banget ini. Lanjut yuk. Satu orang lagi apa gimana yuk? Bebas. Oke, saya cari satu orang lagi ya. Oke. Bang Jo. Oi. Kalau misalnya apa, banyak kan orang bilang juga atau beranggapan, wah lu jadi host enak. Mancing, tinggal mancing, trip terus segala macam gitu kan. Tapi kadang kan mereka juga kadang-kadang nggak tahu istilahnya. Resiko yang kita hadapi itu setiap trip itu kan sebenarnya gede, apalagi berkaitan sama target dan jam tayang gitu kan, Bang Jo kan. Nah, kalau selama dulu Bang Jo ngetrip nih, yang paling berkesan tuh apa Bang Jo? Yang istilahnya mau menghilangkan nyawa atau apa-apa. Ada nggak Bang Jo? Istilahnya? Enggak. Menyenangkan banget. Yang gue menyenangkan ingat. Semuanya. Ingat lu mabuk laut. Kapan? Kapan? Iyo mabuk laut. Iyo mabuk laut. Kapan lah? Enak aja. Sering kok sama gue juga dia mabuk kalau mancing malam. Kalau malam gue nyerah. Kalau malam gue ampun deh, apalagi di Jukung, waduh udah deh. Jadi begini, di semua tayangan, mau tayangan saya, tayangan Nio, tayangan teman-teman luar negeri semua, itu ditontonnya enak, yang bikin gak ada yang enak. Gak ada yang enak, kecuali dia memang karena itu hobinya.
Saya rasa kalau bukan karena hobi, khusus di Indonesia, gue ngomongin negara lain yo. Apa yang didapatkan secara materinya sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan, itu pasti. Tayangan ya, gitu. Cuma karena hobi, ya itu jadi tetap kalau gue pribadi gue lakukan karena memang hobi, karena hobi. Jadi itu sulit banget. Bayangin yo, 30 menit ya tayangan gue itu gue bikin tuh 4-5 hari yo. Cuman buat 30 menit doang ya? 30 menit. Itu pun dipotong sama iklan kan, paling tinggal 22 menit. Ya. Tiga, kalau dapat spot yang luar biasa 4 hari, 3 hari. Belum perjalanannya. 5 hari. Jadi bayangin kalau saya mesti setiap minggu waktu itu tayang, berarti 20 hari saya enggak ada di Jakarta ya. Nah, berarti ninggalin aja semua berarti ya Bang Jaya. Ninggalin keluarga, anak, kerjaan, semua tinggal. Tapi memang saya gimana? Jujur ya. Awalnya saya hanya untuk diri saya sendiri. Maksudnya kenang-kenangan yang tadi saya bilang. Kayak hari ini saya kangen, saya lihat, saya apa ambil dari ofisialnya mereka, saya ini. Itu kenang-kenangan saya. Tetapi yo, ketika saya mulai dikenal orang, saya menikmati. Jadi bohong seseorang yang bukan siapa-siapa tadinya kemudian mulai dikenal itu nggak menikmati. Pasti menikmati. Ketika lu sampai, minta foto bareng dan sebagainya. Itu pasti menikmati. Sampai di taraf yang lu udah gak nikmati lagi. Yuk. Kenapa gak nikmatinya lagi? Semakin lu dikenal orang, semakin lu gak punya privacy. Gitu. Jadi okay. Gue sangat bersyukur lah. Ini memang ada jalannya. Ya. Ada jalannya. Tapi kalau lu tanya sama gue tentang pengalaman-pengalaman gue yang tadi gue mau jawab, ada satu pengalaman yuk. Di satu Kalimantan, gue mancing. Itu gimana, ketika gue mancing di Kalimantan lah. Oke. Itu gue mancing pas lagi strike ikan black bass dan ikan kakap putih pada saat itu. Ada satu gue fight cukup besar dan tiba-tiba ikannya itu nyangkutin di pohon yo, tapi masih ada pergerakan yo. Okay. Tiga kapal, satu kapal gue, dua semuanya kan lu tahu lah kru kita. Jadi gue samperin karena ini udah bukan tayangan, ini masalah pribadi nih antara gue sama ikan yang gue mau tangkap itu. Oke. Dan ketika sampai udah dekat, itu gue teriak yo, turun, nggak ada yang mau turun yo, semuanya yo. Nggak ada yang mau turun buat ngambil, ya, buat menyelamatkan ikan. Yang hebat-hebat nelayan-nelayan di lautnya itu nggak ada yang mau turun. Nggak mau, kenapa? Nggak mau. Gue nggak tahu kenapa. Akhirnya gue sebut nama boleh nggak? Boleh. Okay. Bebas. Ada Kang Heri tahu kok. Ada Wawan. Wan, lu pegang ini. Stiknya. Ya, Wawan. Pegang ya, stiknya, gue nyemplung. Boom. Nyemplung gue. Hanya untuk mau lihat ikan yang bawa tarik gue dan masih ada pergerakan. Nyemplung gue. Boom. Nyemplung. Wawan pegang, sambil pegang kamera, gue ikannya ngocel. Dan gue naik. Dan gue marah. Maksudnya gue terlambat. Karena masa sih ikan segini aja lu gak ada yang mau nyemplung? Gue tanya sama mereka. Kenapa gak mau nyemplung? Di sini buayanya gede-gede, Pak. Asik! Jadi orang kampung yang hebat-hebat itu semua gak ada yang mau nyemplung karena tahu di sungai itu buayanya gede-gede. Gitu. Itu story dari Bang Jo. Gue pengen denger versi pertanyaan yang sama yang jawab Iyo. Tapi bener loh, ketakutan kita tuh sebenarnya sama, buaya. Ada di Kalimantan, khusus yuk. Di Kalimantan juga sih sebenarnya. Nah, jadi kita pergi dulu ke Palangkaraya. Palangkaraya kita masuk dan memang itu tempatnya buaya di situ. Tempatnya buaya. Oke, kita gua kira kan kita bakal tidur di darat dong istilahnya. Di tanah lah istilahnya gitu. Ini nggak ada tanah ri, nggak ada buat istilah kita taruh tenda lah. Akhirnya daratan kita kering gitu. Kita bikin kering. Di atas air, kita bikin kayu-kayu gitu yang ditebangin terus didempetin jadi tempat alas buat tidur. Dan itu langsung ke depannya itu langsung air. Itu semalaman gue nggak bisa tidur gue. Ya. Apa? Ya, dan di situ memang banyak buayanya gitu. Dan sialannya
kita tidur di situ, orang-orang itunya, orang-orang sananya pada tidur di kapal semua. kita semua itu pinggir air. Gua cerita juga dong. Gimana? Gua cerita juga yuk. Jadi dulu gue pernah ada trip ke Belitung, ke Bangka. Jadi ceritanya waktu itu nargetin Toman kan. Karena kasihkan itu pakai sampan di apa sama tekong atau yang bawa perahu itu orang tempat gitu. Itu gue kasihkan mancing, akhirnya karena kasihkan pulang itu kemalaman. Jam 8 malam itu gue masih di tengah hutan rawa yuk. Bener-bener di kanal-kanal rawa yang kiri kanannya tuh nggak ada daratan, tapi hutan yang terendam. Oke. Okay. Dan jam 8 malam, kano gua nabrak log, nabrak kayu, kebalik. Dengan kebalik? Malam-malam? Malam-malam, sekitar jam 8 malam. Kebalik, udah gitu, udah kebalik, gua berenang ke pinggir, dan di pinggir tuh nggak ada tanah. Gua berendam sekitar sedada, di tengah sekitar 4 meter, di pinggir tuh berendam sedada, nginjek ke kayu-kayu gitu, dan ternyata GoPro hilang yuk, GoPro ikut kejebur. GoPro ikut kejebur, gue bilang, ya udahlah, GoPro hilang nggak apa-apa, yang penting kita selamat, dia bilang. Tapi ternyata ada teman-teman yang lain, oh jangan bang, kita coba cari dulu GoPro-nya. Jadi ada salah satu sahabat saya, Bang Revigo, di sana itu. Revigo. Ya, kita harus dapet GoPro-nya ayah, gitu. Dia berusaha nyelam. Nyelam. Itu selama setengah jam, dia berkali-kali nyelam di kedalaman 4 meter, jam 8 malam, untuk cari GoPro itu. Tinting emang itu. Sementara, di hutan-hutan yang terendam itu, udah mulai terdengar suara-suara kecipak-kecipak aneh. Yuk. Waduh. Dan gue udah bilang, gue kagak peduli GoPro gue pengen balik sekarang. Gue pengen balik sekarang. Tapi ya itu, Bang Revi ya lu tahu sendiri kan. Dia mah pawang buaya, dia mah. GoPro ini harus, karena kan sayang katanya, di situ udah banyak file dan yang lain-lain. Akhirnya hampir satu jam, alhamdulillah ketemu GoPro-nya. Dan itu, gua tampang seitem ini, itu ketakutan gua selama satu jam itu bener-bener stres banget. Halo Dede. Halo Tete. Dede. Aduh, udah gede. Kali-kali boleh dong, papanya mancing lagi. Bukan. Kali-kali aja, gak sering-sering. Yang ini Om Tio. Boleh nggak? Boleh nggak papinya mancing lagi? No. Kalah deh udah semua sama anak perempuan sih, bener. Semua SMP kan? Udah gadis? SMP ya, udah gadis. Nanti Om jagain papanya, aman. Nggak, jangan. Jangan. Nah, oke. Cerita dong kenapa jangan, Jarang pulang ke rumah. Nah, makanya mancingnya jangan sering-sering, Bang Jo. Tunggu, iya itu. Jadi, ada satu pemancing Malaysia, cukup terkenal lah. Itu saya siapa? Ajak join trip di Merauke. Ah. Salah satu pemancing Malaysia terkenal. Mancing sama saya, terus kita tidur yang kayak Kang Heri bilang tuh. Di pinggir-pinggir begitu, sungai. Lu tau gak? Gimana pas tidur. Gimana? Tidur begini, bunyi. Dia tanya sama gue. Anaknya dong itu. Paci, itu apa? Ah, itu buaya lagi netes telurnya, ada mamanya besar pasti lagi ngumpulin anaknya. Dia tidak bisa tidur. Kalau dia nonton di suatu saat, dia pasti testimoni. Saya bicara benar kah tidak? Dia takut. Emang. Yo. Tapi pernah apa ketemu nggak sih sama buaya? Ketemu. Lu tau nggak? Dulu tuh gue nggak pernah takut buaya, yo. Ya. Kenapa jadi takut? Karena gue ngeliat tayangan di channel-channel luar negeri itu. Ada satu tayangan di Discovery Channel, itu lagi mancing pakai kayak atau pakai perahu kecil gitu. Terus buayanya nyamperin. Dia pukul-pukul begini, buayanya hilang. Nggak lama buayanya naik lagi nyamperin. Jadi gue merasa bahwa buaya itu takut nggak itu karena ada pengalaman. Kalau di daerah yang nggak punya pengalaman diburu manusia, dia nggak punya rasa takut. Oh, oke. Nah, disitulah gue baru sadar.
Terus gue coba lihat di YouTube, gue ini paling senang melihat sesuatu hal yang baru. Jadi gue nggak bisa meremehkan buaya, nganggap takut sama manusia. Karena gue di Papua ya, di Papua itu semua buaya takut sama manusia. Karena apa? Semuanya diburu. Segede apapun buaya ketika dengar suara motor itu langsung dia lari. Langsung. Tapi satu pengalaman gue di Belitung, ada buaya mungkin 3 meteran lebih, 4 meter, dia berjemur. Pas gue lewat perahu, dia hanya nengok gini yuk. Dan dia balik lagi berjemur, dia nggak lari. Tapi nggak nyerang? Dan dia nggak punya trauma. Dia masih nganggap kita mungkin prey. Dan di situ gue harus menghargai. Mangsanya dia. Buruan yuk, mangsa. Oh, kirain, oh ini sama sama gue, buaya. liatin dong tatonya. Ada nih. Ini. Nah, kenapa bikin tato buaya? Karena dia buaya darat. Gak ada yuk. Gue kalau lagi bikin tato, keinget apa ya bikin aja. Oh gitu. Banyak teman nanya, bang, konsep tato lu apa? No concept is my concept. Loh, gak bisa. Orang harus ada konsep. Lah, kan konsep gue no concept. Masa lu maksain sih? Oke. Lagi pengen aja tato buaya. Ya, bikin. Okay. Yuk, ada yang gue udah dapat korban lagi yuk. Ah, gimana? Coba di apply. Ini fansnya Joe Michael, ibu-ibu, ini sih masih gadis dan dia dari luar negeri yuk. Live-nya dari luar negeri. Dia bukan orang Indonesia. Fansnya Joe Michael dari luar negeri. Kita tunggu sebentar. Bukan, serius sih. Nah. Suaminya minggir. Halo Bel, how are you? You heard my voice? Hello, kapun kap. Hello. Bel, your audio please. Hello, you heard me? Bel. Halo Bel, audionya masih connecting. Ini adalah seorang lady angler dari Thailand yang gue pernah cerita-cerita dan dia juga sangat suka nonton acaranya Bang Joe Michael dan Io. Walaupun kalau teman-teman di Thailand akhirnya nontonnya di YouTube sih, gitu kan. Halo Bel, you heard us? Oh, okay. Hello Bel, dia masih connecting. Ini adalah seorang lady angler dari Thailand. Di laptopnya dikecilin, Yus. Dia juga nonton acaranya. He cannot hear me. Can. Ah, okay. But please, silent the laptop. Okay. Good night, Belle. How are you? I'm fine. I'm fine. You're fine there? Kapun kap. Kapun kap. Bel, you already tell me that you like to watch some TV show from Indonesia. That is Jejak Wild Fishing and Mancing Liar, which is right now the host is with us in this live. Bang, Mr. Joe Michael and Mr. Satria Nurbangbang. You already know EO personally. Yeah, we trip together in Luwuk, right? And now you meet in this live with my brother Joe Michael. He is host from Wild Fishing, Jejak Petualang Wild Fishing. Apa ya bahasa Inggrisnya gua repot ini. Langsung pertanyaan aja deh. Well, maybe you have some question for Io and Joe Michael about wild fishing in Indonesia. Give them the question. About wild fishing in Indonesia, if you need to ask something for an office or something. I don't know about wild fishing, but usually I go a little worn and... Just ask them about it. Hey. Uh-huh. Neng, saya ngaran nanti poh orang. I don't know if you come here. Hey. Pinggir, itu nggak ada ruang buat laki-laki. Hey, who is handsome, Joe Michael or your husband? Of course, my husband. What? Really? You're not blind? It's,
Even now he fat around 5 kilo now. He went up 5 kilo. Yeah. Now he really fat. You sure your husband is handsome than John Michael? But this sure? my heart is follow what I think. Yeah. But the fact is you cannot complain that John Michael is more handsome, right? But your heart John is belong Michael to you. Is a lady boy. No, what? So, if Joe Michael I don't need to ask because I don't know what he needs to ask for. Why is he? No. Let me Kang, ask namanya the question. Sahakan, namanya Sahakan. Miss Bell. Bell. Miss Bell. Miss Bell. 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 I giving you challenge with your husband. Huh? Again, can you? Your husband. Fishing giant stingray in the river. Oh, giant stingray is hard to find. Can you buy with them? Bell. There is a fishing operator there. For... Bell. Why you cannot go in the room? He cannot challenge with you. Bell. If Mr. Joe Michael come to Bangkok, come to Thailand, he like to fish stingray. Can you take him to the spot with stingray? For stingray is have one in Bangkok so many, but it's hard to find. Yes, I know. It's don't worry about that. We can strike or no problem. But in the night, we go to Lady Boy. That's not the point. You go here for fishing. Why need to fishing, Lady Boy? Nice to meet you. Yeah. I hope we can meet in Thailand. Oh, can you can you can come in Thailand when airport already open? Well, I'm waiting for. Why you like Indonesian guy? You see your friend. Come here. See here. Oh, okay. He dance. Why you choose your husband Indonesian? Why? Because in the first time I see him, I already fall down my heart. Yes. I don't know why, but hobby and everything is already the same. Our life is really same. Wow. This not fishing. This not fishing question, huh? Right? Hey, his blessing. Yeah, his blessing. So tonight, maybe you can give some present for him, yeah? For audience. What you mean? You can go live when you give the present, right? Tonight is beautiful night for you too, okay? Making baby. It's not ready to making baby. I still need to go fishing. Use bere, anjis. Goblok. Tara di longo, kumane. Bahasa Sunda ngerti. Uga penting ke dilongokan yo ngancan jadi. Aduh, entar lo engkenya. Goblok. Yus. Yus. Ente hubungi Bang Jo. Yus, ente hubungi Bang Jo Michael, minta resep daun bungkus. Biar jadi joran popping. Dari cengkeh. Biar jadi joran popping. Bro. Bro, kalau gua mau mana ini ya yang giant stingray ya informasinya ya. Bisa Bang Jo. Bisa aman, cuman ya? Aman, cuman strike rate-nya memang dia enggak spesial ya. Strike rate-nya. Itu kan namanya juga di alam bukan di kolam. Ya. Tapi ya. Paling enggak katanya you need to fishing crocodile. Ada pemancingan baru buaya. Lady Boy aja lah, Lady Boy aja lah. Mancing buaya sekarang. Ada spotnya mancing buaya. Oh ya? Oh, pakai joran popping. Siapa rupa-rupa anjir mancing buaya doraka goblok. Giant stingray for crocodile better.
Mancing buaya gila. Yo, ada cerita nih, yo. Apa-apa. Tapi jangan ya, lagi Ramadan. Nggak jadilah. Gak nanti apa, bisa mandi apa, wajib, apa. Tinggal mandi wajib nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Bebas-bebas aja. Ya, apa-apa. Mandi wajib enak, lu kan nggak usah sabunan, yo. Kenapa? Apa buka topinya? Lu tadi ngatin bubung. Bukan sabunan, sampoan maksudnya. Oh, ya, sampoan itu apa? Buka dulu lah. Teteh ngeliat ini, lagi nunggu nih, cepat. Indonesia. Oh, but yes, but one month, maybe one or two can flushing. So I think that you hard to find. Even the local people still hard to find. But if you need to find, use net. Hey, jangan buka-buka urusan keluarga di sini. Iya. Ntar gua kirimin daun bungkus lah. Nanti dikirim minyak lintah, minyak ini, lintah. Ini ngebujuknya tadi. What? Ngebujuknya biar mau turun diundang ke Villa Kuning. Oh. Udah, nanti kita inepin dia di Villa Kuning, terus kita turun bring di Jakarta all, ke Malioboro. Bring all your friends, your girlfriends and lady boy. Hah? Malioboro tuh itu loh, ini kayak sumo gitu. Oke deh. Okay, Bel, you out a fishing trip for Mr. Joe Michael to catch some very, very big stingray when yes. We go to Bangkok. But I don't know when because right now airport is all closed, right? Later when I go to Indonesia, also you need to bring me go fishing. Now I really need. Yeah. You also, come Mr. here, Joe I'll Michael. Bring you to see Indonesian lady boy. What happened with him? What happened with him? He always speak about lady boy. Maybe you must try. Yes, already. Yes. Already. You come visit Jakarta to Indonesia. I will bring you fishing. Yeah. Mr. Joe Michael invite you to his special fun fishing in some Cianjur area, Villa Kuning. He has some fun with very, very so many predator fish. You invited, not Julius. Julius, sepaket bro, sepaket. Izzat, if I go, you must be follow me. Because I cannot go alone. Okay, thank you, Bell. Okay, Bell. Join our live. Go make some baby. Go make baby. Go make baby. Go make baby. Go make baby. Thank you. Bye. Yuk, keren ya. Yuk. Ini benar-benar tehna. Ya, Monjo, silakan. Yuk, sama Kang Hari, bikinlah terus acara-acara seperti ini. Ini bisa mengisi kerinduan teman. Bener nih. Situasi kan, seperti kan ini. Acara kita nggak berguna sebenarnya ini. Mereka buang-buang kuota, kasihan. Ah. Kita mah nyampah aja ini. Wifi. Makasih yang udah nonton, yang buang yes. Apa yang sudah buang-buang kuota. Aduh. Saya ingetin lagi yuk. Saya ingetin lagi buat teman-teman yang nonton. Ya. Komen yang keren. Karena masih ada 3 paket pulsa masing-masing 100.000 dan 5 hadiah dari DK Outdoor Long Sport. Pertanyaannya masih sama yang tadi? Enggak, pokoknya komen di komen aja. Ini. Okay. Nanti kita pilih aja pas sudah beres, kita pilih komen-komen yang kita anggap juara, kita umumkan juga di postingan terpisah nanti yuk. Gitu aja. Sama plus didatangkan ke Villa Kuning, makan sama satu kali lagi. Nanti jengkol sama itu, bunda tadi tuh. Nah kalau itu Bang Jo aja yang milih lah, jangan kita yang datengin lah. Enggak lah. Komennya. Acara kamu kok masih saya yang pilih, enggak lah. Aduh. Yang nggak kepilih jangan sakit hati ya, jangan apa sisirikan. Ini karena yang paling jauh dari Merauke, Aceh gitu ya kan. Nah, jadi gini. Nggak apa-apa itu benar. Gini aja yuk. Bikin komentar gokil dan sebutkan alamatnya di mana, misalnya
wah acara ini bareng Joe Michael pecah banget. Hari Buana dari Cianjur. Tapi kan dekat, oh. Kalau misalnya gitu. Ini misal pokoknya live cacing bareng Joe Michael is the best. Set Merauke. Nah, itu keren tuh gitu. Dibikin kayak gitu aja. Jadi silakan komen keseru-seruan kita bertiga saat ini. Sebutkan juga domisili teman-teman di mana. Ada juga ada di pertimbangan Bang Jo buat milih teman-teman buat diundang ke Pila Kuning nanti. Iya. Atau cantumin juga sudah menikah atau belum gitu. Atau gini komennya, ternyata di acara ini Bang Jo suka Lady Boy, ya kan? Tapi komennya sejujur-jujurnya aja ya. Iya. Kalau masalah komen, Kang. Ya, gua tipikal yang no hard feeling. Ada satu kali gua lagi di TP di satu tempat mancing di Jakarta, itu lagi cuma bercanda-bercanda. Dan gua harap nanti yang nonton ini nonton acara ini. Lu tau gak? Komenan itu untuk ngebully. Komenan jadi, itu untuk ngebully. Itu, iya, jadi lagi bikin bagaimana. Terus tiba-tiba gua ada ide. Kalau ini gua homo berdua, kira-kira yang ceweknya yang siapa? Dan ternyata jawaban itu lebih banyak gua yang ceweknya. Dan orang itu menang. Gua datengin lo. Serius. Datang, serius gue gak bohong. Datang. Dan tadi gue boleh gak nyangkut sedikit lagi cebong sama kampret. Ternyata dia juga kampret. Kita berbeda, gak ada masalah juga sih. Sesudah itu. Biasa aja gue. Apa-apa ya berarti ya bener ya. Apalagi cuma lady boy. Kayak begini. Marah. Gue tipikal yang no hard feeling, Kang. Siap. Buat gue, ketika lu sudah mulai mengikuti era digital, kalau lu baperin, lu hard feeling, ya lu gak berkembang dong. Jangan ya, jangan ya. Ada satu manusia jangan ya, bisa disenangin sama semua manusia. Gak bisa, Kang. Harus punya keberanian buat dibenci orang. Pernah punya pengalaman dengan komen-komen itu, Bang Jo? Yang sampai bikin panas banget. Gak pernah gue. Gak pernah? Gak pernah gue. Gue nganggap itu komen kayak begitu, ya sudahlah. Biasa aja. Bahkan gue sering mereview diri gue sendiri ketika gue ada ngomong apa. Walaupun pada saat itu gue memang betul-betul marah. Tapi 1-2 hari yang Bung bilang, gue bisa delete sendiri. Lu bayangin, ketika media sosial yang lu bisa delete, lu bisa perbaiki kata-katanya, lu gak lakukan, bagaimana dengan kehidupan real yang sebenarnya gak bisa lu delete. Benar, di medsos kan gratis lu mau delete kata-kata yang menyakitkan orang atau yang tidak baik. Kan bisa lu delete. Fotonya lu amankan, lu ganti captionnya kan juga bisa. Kalau itu lu gak lakukan, bagaimana lu bisa memperbaiki diri di kehidupan real? Benar-benar banget. Iya kan? Santai aja ya, mau di edit atau gimana. Gak iya. Apa-apa ya. Iya, gak apa-apa. Bahkan kalau ada orang yang gak menyenangkan, lu tinggal unfriend-unfriend aja. Sesederhana itu, ya. Bang ya. Sesederhana itu, gak usah lu baperin. Sebenarnya yang lu baperin itu keluarga lu, anak lu, istri lu, itu yang lu bawa pakai perasaan. Lebihnya kenapa harus lu pakai perasaan? Keren banget. Diinget mama. Iya kan? Ini ngomong udah mulai lancar. Asik ya. Itu baru Joe Michael. Itu baru Joe Michael. Kakak. Tapi, banyak sekali. Tapi gue seneng. Tadi kan Tio kan ada nyinggung masalah persaingan di media. Nah. Dan gue seneng. Gue pernah di Trans 7, gue pernah di MNC TV. Ya, itu gue seneng. Terus maksudnya? Hubungannya? Maksudnya ya sama aja. Enggak ada. Ya, maksudnya kalau Io cuma di MNC doang lakunya. Kalau Joe Michael di mana-mana laku. Itu HP yang ngomong kan gua. Gua mah enggak pernah expose. Bang Jo tapi dulu pernah jadi bintang iklan ya? Enggak. Jarum Suntik bukan? Enggak lah. Bohong. Durek. Mau tapi benar kalau misalnya jadi bintang Durek.
Enggak lah, gila kali. Emang suka pakai gitu kalau misalnya gitu Bang Jo? Enggak. Enggak pernah pakai kan? Hardcore kan situ mainnya kan? Hah? Situ ya, mainnya ada. Hardcore kan? Enggak pernah pakai. Ah, rusak tambah malam tambah rusak. Mandi wajib lu ntar. Katanya enggak doyan pakai begituan. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan pernah sungkan ketika ada potensi mancing di daerahnya masing-masing, dibikin jadi fishing operator secara profesional. Berdayakan masyarakat sekitar, nanti kalian dikenang. Benar. Karena ini berkesinambungan. Pertanyaannya gimana Bang, supaya ini bisa jadi berkesinambungan? Salah satu yang selalu saya ngomong, yang nonton, yang pasti kenal saya, pasti saya bilang, kamu setiap mancing atau datang teman-teman, wajibkan bawa tilapia, bawa nila. Sebarin di sungai itu, sebarin di danau itu, nggak ada masalah. Kenapa okay. Ngomong? Bang, itu kan bukan ikan asli. Kita sebarin sepat, betik. Lu cari dari mana? Kalau lu beli juga ngambil dari alam, bukan dari ternak. Tapi kalau nila, tilapia, atau yang kita kenal dengan mujair, itu bukan dari alam diambil, itu di pasar juga banyak. Iya kan? Nah, cara nyebarinnya gampang. Satu laki, empat perempuan. Itu cukup banget. Gimana bisa tahu itu perempuan? Sesuai gimana? Sunnah dong. Apa? Berapa? Berapa? Satu banding empat udah sesuai sunnah. Apa-apa? Satu apa? Satu banding empat, gue curiga ini cita-cita terpendam, yuk. Itu berarti satu cewek, empat cowok gitu. Itu poliandri. Di gengbeng dong, kasihan. Yo, waduh gila udah hampir 2 jam loh ini. Lebih bro, jam setengah 2 jam lebih. 20. 2 jam 20 gila. Kelo ini anjir. Kerasa gila banget. Dan yang nonton masih bertahan yuk. Terima kasih. Masih bertahan ini ada masih berapa? 50 viewer. Aduh hebat sekali. Terima kasih yang ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan pernah dibaperin, apalagi apa ngomongan kita malam ini. Maklumlah ini usia-usia senja. Ya udah gak aku udah, gue udah putih-putih tuh. Udah putih-putih. Saya aja syukur tuh, takut kelihatan ubanannya kan. Oke, Bang Jo. Aduh, kayaknya memang udah cukup terlalu kepanjang juga ini. Closing masih, statement dong. Sebenarnya masih pengen terus sih sebenarnya ini. Sebenarnya pengen masih terus, cuman juga kasihan teman-teman kuota aja yuk. Iya. Kalau teman-teman yang dapat kuota dari kita mungkin keganti. Tapi kan mungkin nggak mungkin semua dapat dong. Mohon maaf buat yang pertanyaan yang nggak dibaca apa gimana karena keterbatasan waktu ya dan yang lain-lain lah. Intinya sekarang kita bakal kedengerin pesan-pesan dari Bang Jo untuk angler-angler di seluruh Nusantara. Closing statement-nya nih, pesan-pesan dari Jo Michael buat kita semua. Ayo Bang Jo, mainkan. Oke. Pesan pertama, karena situasi sekarang ada corona covid, buat teman-teman yang memang bisa bertahan stay at home, stay at home. Tapi kalau memang ada masalah lain harus keluar, ya keluar. Tapi kalau keluarnya hanya untuk menyalurkan hobi, mancing dan sebagainya, saya rasa jangan dulu. Kalau hanya untuk upload, kita bisa recycle tayangan-tayangan, foto-foto, video lama. Jadi kita bertahan seperti itu. Dan juga ketika kita memang punya hobi, saya nggak ngomong masalah hobinya di mancing. Kebetulan saya hobi mancing. Jadi pintar-pintarlah untuk mengatur waktu, mengatur pengeluaran uang dari hobi tersebut. Tapi apabila dari hobi bisa menghasilkan, tidak usah sungkan. Khususnya di mancing. Saya nggak melebar ke hobi lain. Di mancing ketika ada spot tertentu di daerah kalian ada yang bagus, bikin secara profesional. Ketika teman dari tempat lain datang, jangan sungkan bilang, oke, saya akan temani mancingnya seperti ini, harganya begini, untuk masyarakat dan buat saya. Itu bukan suatu aib, tapi itu suatu profesionalisme. Jadi saya rasa supaya hobi ini bisa berjalan terus, ya usahakan seperti itu. Tetap profesional, tetap juga menjaga alam, jangan sampai hobi bikin keluarga hancur. Itu aja, Kang. Dan ya, untuk acara ini, saya senang, saya pengen semua bikin acara seperti ini untuk kita saling kangen.
Benar. Gua salut. Benar. Gila ngobrolnya apa? Antusias banget. Ketika Iyo hubungin saya langsung bilang mau banget gua. Pertanyaan pribadi pun gua akan tidak jawab. Tidak merasa dibohongi kan ini kan? Enggak merasa tertipu. Selama pertanyaannya tidak menjurus ke sara, gua akan jawab. Banyak pertanyaan yang dijawab, enggak seru. Mana? Benar nih ya. Gimana? Benar ya. Kasih pertanyaannya yo. Benar ya. Yo. Benar ya. Yang Indomaret gimana kabarnya? Kan semuanya kan ikuti ini. Waktu PSBB. Oke, benar. Ketawanya enggak lepas gitu. Ketawanya enggak lepas gitu. Aduh. Ada skater di sebelah. Ada. Iya. Enggak bercanda. Aduh. Ini ngangenin nih berkarya dalam kebaikan. Gua respect sama kalian berdua sudah bikin acara seperti ini dan gua berharap ada pemenang dari yang nonton ini untuk datang bisa kita kumpul di Villa Kuning sama Bunda yang masak jengkol nanti. Yes. Tapi itu sudah Corona COVID. Ya, nanti setelah semuanya selesai. Ya. Janji Bang Jo nih, janji Bang Jo. Yeah. Oke. Keren. Bang Jo, terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak sopan. Apalagi dari Yo. Oh, biasanya dia lebih parah ke gua. Abis biasanya gua kalau misalnya ketemu sama dia. Sebenarnya gua minum nih gara-gara Iyo suruh jadi gua minum lah. Aduh, stoknya banyak aja. Ngomongnya ya. Benar. Intinya sih semoga kegilaan kita malam ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa intinya sih kunci yang saya dapat keyword apa ya, quote yang paling keren dari Joe Michael malam ini adalah jadilah seorang angler yang kreatif, bisa memanfaatkan potensi yang ada menjadi sebuah potensi ekonomi dan menjadi angler yang berattitude terbuka untuk semua orang. Itu keyword kita malam ini yang kita dapat dari Bang Joe Michael. Satu lagi closing statement ini yang terakhir. Mendapatkan keuntungan dari hobi kita itu bukan aib, itu baru keren. Itu justru keren. Itu justru buang, keren. Buang duit dari hobi nggak keren. Dapat duit dari hobi keren banget. TikTok dulu dong, TikTok dulu. Bang Jo, makasih banyak ya Bang Jo ya. Aduh. Luhun pisan Kang Jo, Kang Ari. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Gue nelfon. Hei, bentar masih live. Bentar. Masih live. Nah, enggak kok abang gak main kemana-mana. Ini live di kantor. Enggak, iya. Biasa di karaoke, sosokan kantor. Berani ngangkat kalau di kantor. Oke, Bang Jo, terima kasih sekali. Salam hormat. Saya bangga dengan Duraking, semua produk-produk yang anak bangsa Indonesia. Salam hormat. Salam Bang Jo, terima kasih sekali. Thank you Bang Jo. Nuhun ke Teh Rita, nuhun pisan. Ya, ke Teh Rita. Ya, salam buat Teh Rita. Buat Jadi Latifah. Dadah kata Tete. Nuhun Teh Rita. Bye. I love you. I love you too. Dah, Tio. Seru banget, Ri. Tiba, gimana matiinnya? Nih. Kopi gatong matiin. Kasian ya, ketahuan jadul ya. Serangnya. Gak apa-apa, Sok. Gaya aja kalau dipotong. Padahal mah gaptek. Neng, mati Neng. Dadah Neng. Selamat malam, Om. Selamat menjalankan. Terima kasih ya. Ibadah puasa. Maaf ganggu papinya. Dadah. Thank you. Sehat-sehat semua. Sehat semua. Dah. Dadah. Gimana matinya? Elif. Oke deh. Aduh, gila yo.
Gila banget Tio. Ini live kita paling lama loh, gila loh. Kita hampir 2 jam lebih. 2 jam, emang, bentar gue lihat. 2 jam 28 menit, Tri. 2 jam 28 menit. Dan aduh, komennya, Ro, ratusan. Aduh, terima kasih udah komen. Ini. Terima kasih udah mantengin, maaf ya. Untuk nyari kehadiran. Tapi mungkin nanti dalam besok mungkinnya bakal diumumin di akun Facebooknya Iyo siapa aja yang menang, di mana secara khusus bakal di launching lah. Juga buat buat teman-teman yang tadi yang berhak mendapat 7 orang yang tadi berhak mendapatkan pulsa per 100.000 berdasarkan komen keren dan pertanyaan keren, jangan lupa PM saya atau mungkin PM Iyo juga nggak apa-apa. Itu kita tunggu banget. Gila, seru banget. Jadi yang apa dapat, alhamdulillah, terima kasih, dan kita mendoakan juga semoga yang ngasih bisa lebih banyak, lebih terganti lebih banyak lah. Bukan Amin. Saya loh yang ngasih, bukan saya loh yang ngasih. Mungkin Anda juga tahu siapa lah yang ngasih lah. Itu hamba Allah dengan inisial Allah. JM. Aduh, tapi ya benar gitu nih, emang orang satu itu ngangenin plus nyebelin banget sebenarnya. Nyebelinnya banget yo. Cuman banget. Itu sosmed itu kenapa gue kagum sama Joe Michael. Dia bertindak apa adanya. Benar. Nyebelin banget. Benar. Tapi ketika kita ada di lingkungan yang bareng sama dia, kita bakal ngerasain ketulusan dia. Itu yang benar. Dan itu nggak dibuat-buat, bener. Bukannya maksudnya, bukan yang ngebandingin atau gimana, tapi ya dia selalu diingat lah sama teman-temannya. Itu kan. Dan kita nggak salah, Ri, mengundang dia untuk sesi ini. Terima kasih. Tadi ada yang ngusulin ya? Apa? Ada yang ngusulin. Yang ngusulinnya itu siapa ya, saya lupa. Om Udung Angler Liar. Dia secara khusus PM di Facebook saya. Mohon, Mang Udung. Saya request kalau bisa Om Joe Michael diajak live karena saya ngefans banget sama dia gitu. Dan alhamdulillah Bang Joe ternyata respon dan mau gila-gilaan bareng kita di sini. Oke, yuk. Seperti biasa, mungkin gua bakal pamit duluan. Silahkan tutup acara ini dan mungkin kita cari nanti siapa sih narasumber lain yang kalau misalnya ada masukan-masukan siapa untuk atau diundang ya. Atau ada usulan-usulan siapa sih yang perlu kita undang, boleh di ruang komen atau PM ke saya atau ke Iyo buat seru-seruan di live ini. Yuk, gua cabut duluan, monggo ditutup live-nya. Terima kasih, Ri. Thanks, bro. Bye. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi saya ngucapin, kami semua ngucapin terima kasih banyak untuk yang sudah standby di live ini. Jangan ambil hati, ambil yang perlu, buang yang nggak perlu. Ya, seperti biasa, ini hanya cuman ajang silaturahmi doang. Seru-seruan aja kita sesama angler untuk bisa hubungan kita lebih erat, persaudaraan kita lebih erat. Dan tetap solid semuanya. Oke? Okay? Terima kasih yang sudah menyisakan waktu dan buang-buang kuota tentunya. Oke? Okay? Terima kasih. Ntar kita ketemu lagi di live-live berikutnya. Jangan nyesel. Ya, jangan nyesel nonton-nonton acara nggak perlu ini. Moga-moga kita bisa berbagi keceriaan lagi. Oke? Okay? Selamat malam, selamat sahur. Salam untuk keluarga. Semoga sehat selalu. Ya, semoga di bulan puasa ini penuh berkah untuk Anda semua, untuk kita semua. Oke, salam. Terima kasih. Assalamualaikum.